question yang saya akan bagi dan Coach Katrina. Today group coaching kita ya tahun 2021 bulan pertama ya, kita melihat dari segi database. What is data dalam kita punya perniagaan. So masa dah berubah sangat jauh ya. Yang sekarang perniagaan tersandar kepada database. Database adalah wang ya. So saya suka tajuk ni sebab apa? Tajuk yang sangat sensasi, yang sangat terbaru dan tercanggih. So sesiapa di dalam kita punya business coaching hari ini, you sangat bertuah kerana dapat bersama kita dalam bagaimana kita menggunakan data untuk mencari lebihan keuangan secara yang sangat minimal kos dia. Kadang-kadang tidak ada kos langsung. So, buka minda, sentiasa positif. Data ni, you tengok data adalah wang. Mengapa data dikatakan adalah wang? Kerana jika tidak ada data, bermakna kita adalah isolated daripada apa yang kita nak buat. So kalau orang itu tidak membuat satu perniagaan atau tidak merancang perniagaan dia, data is nothing bagi dia. Bagi dia data ni mungkin membuatkan dia lebih busy ya, ataupun dia tak suka orang. Dia tak suka ni menganalisa customer-customer dia. Customer lah, kalau nak saya dia datang beli lah. Apa nak perlu data ni? What is data? So kita akan belajar lagi apa itu data ya. So next slide. Dulu ya, dulu kita kata knowledge is power. So orang pergi luar negara pergi mengambil satu ilmu ya, belajar luar negara, menghabiskan kewangan atau mencari knowledge. Knowledge dulu berada di universiti ya. Dulu kita punya profesor kita macam terlalu mengagungkan kita punya profesor pasal kita nak knowledge. It's okay because masa itu knowledge berada di situ. Sekarang profesor pun mungkin universiti juga akan pupus ya. Kerana semua perkara telah berada di online sekarang. So banyak sekali organisasi yang menjual knowledge, semua sudah berada di dalam talian. So saya nak tanya ya, apa yang dikatakan data itu duit? Siapa boleh share dengan saya? Saya nak tengok mind map you ataupun apa pemikiran you pagi ni bersama kita. Coach, boleh saya cerita sikit pasal data? Mesti. Thank you. Please. Biasa kalau setiap customer yang masuk dan dapat close, saya akan simpan nombor telefon dan alamat. And then selepas 6 bulan saya akan remind balik untuk kita buat appointment seterusnya. Dan setiap hari saya akan arahkan staff sale untuk call 10 nombor yang lepas customer yang lama setiap hari untuk kita set appointment. Dan ataupun bertanya tentang maknanya kita tanya pasal macam mana ekor okay ke apa ke okay, tentu je lah, sekadar tanya khabar je lah. Bagus. Itu nanti akan kita sambung sekejap lagi. Tapi I nak bagi you 100 point. Perfect ya. Maknanya you faham apa tu data. Tetapi data ni dia ada banyak lagi kegunaan dia. Nanti kita pergi ke sana. So dia kata anda mempunyai sekarang ya, kita nak buat exercise sikit lah kepada diri kita, diri masing-masing. Dalam pemikiran you atau dalam you punya data hari ini, anda mempunyai berapa customer ataupun yang you rasa
You ada tapi you tak tahu kat mana. Sekarang kita fikir mungkin dalam pemikiran being and doing business itu, you ada berapa orang customer dalam database bisnes anda. Fikir. Mungkin ada 1,000. Contohlah kalau ada 1,000. Setiap kali anda membuat promosi dalam 1,000 orang ni, dalam dia punya kita panggil statistik, hanya 30% mungkin mungkin akan belilah, mungkin akan beli ya. Dan purata jualan anda kalau kita kira dalam 30% dalam satu barang itu berapa, cuba kira. Setiap kali anda membuat promosi, 30% pembeli akan membelilah. Contoh, purata jualan anda dalam ringgit satu barang. Katalah awak ada semua barang, puratakan dalam satu barang, katalah kita jual 100 lah, kita punya jualan. So berapakah potensi jualan anda? Cuba sendiri kira. Contoh dia, kita ada 1,000 customer. Setiap kali anda buat promosi, dia akan kata, statistik kata mungkin 30% lah. Ini 30% ni kita ambil data daripada Shopee. Dalam Shopee katakan ada 30%. Mungkin less than that. Tapi kita bagi dia maksimum supaya kita happy. Maknanya purata jualan kita mungkin kita letak satu barang tu kita jual 100 lah, konon. Jadi kalau kita jual, kita 30% pembeli boleh daripada 1,000 tu kita dapat lebih kurang 3 berapa? 3,000 lah, betul tak? 300 lah, betul tak? Berapakah potensi jualan anda? Maknanya 300. You multiply dengan berapa you punya jumlah. The bigger you punya data, 3,000. Saya dah 30,000. 3,000 saja. No, 30,000. 3,000 ke 30,000? 3,000. 30,000 ke? Oh, yes, yes. 30,000. Macam mana you boleh dapat 30,000, tell me. Coach Katerina, dia nak jawabkan. Sebab 300 orang. 330,000. Betul kan? Betul. Mungkin saya kesilapan saya. Okey. So, macam mana? Siapa yang boleh bagi tahu saya yang dia punya jualan berapa dalam data ni, kiraan dia? Cik Azmi boleh kira tak jualan? Siapa yang ni Izzuddin, berapa Izzuddin? Katalah purata jualan, potensi jualan yang mungkin boleh dapat tu. Coach, dalam kes saya di kedai Shopee saya, tiap-tiap bulan dapat lebih ramai customer baru daripada customer lama yang mengulang balik. Jadi you boleh nampak kan apa you perlu buat dalam you punya database. Kita sebenarnya kalau kita buat bisnes, kita jangan sibuk apa yang berlaku hari ini dalam jualan kita. Apa yang berlaku pada hari ini adalah semalam punya apa yang kita buat. Jadi perkara yang yang kita sebagai seorang usahawan ataupun the founder, the owner of syarikat, kepala kita memang selalu banyak perkara berlaku dalam kepala kita. Pasal tu kita, the higher kita pergi, the maknanya the bigger business kita, dia selalu nampak kalau orang tu lebih banyak business dia, lebih besar dia syarikat, lebih dia tidak bercakap. Faham tak?
Kita tengok leader pun sama, the highest leader. Sebab apa? Dalam pemikiran dia, perkara banyak berlaku. Sama seperti kita seorang usahawan. Critical thinking kita tidak pernah tidur. Kerana apa? Kerana kita faham perniagaan kita yang tengok hari ini bermaksudnya kita telah merancang mungkin bulan lepas yang kita rancang. Baru hari ini kita punya hasil nampak. Apa yang pas itu adalah perbuatan kita untuk dapat ke pada present punya performance. Present punya kita panggil apa outcome dia. Nilai yang kita lihat. Kalau bulan lepas kita tidur, bulan lepas kita tidak melihat perniagaan kita, bulan ini at this per moment today kita boleh tengok apa hasil kita. Kita boleh nampak bukan lagi hasil daripada jualan tetapi daripada energi kita sendiri, energi pegawai kita sendiri, pekerja kita, mesin pun boleh berkarat kalau kita tidak membuat being and doing tu. Being and doing maknanya every day dia perkara itu berlaku macam mesin. Mesin itu kita nampak dia berlaku, dia mengeluarkan production, dia membuat kerosakan, dia membuat apa ni keuangan kita, membuat produk kita yang bagus-bagus. Tetapi apakah yang berlaku dalam mesin kita, otak kita? Jadi kalau kita tengok hari ini, data kita memberi 30,000 perniagaan kepada kita. Jadi jawapan daripada Izzuddin, dia kata kebanyakannya daripada Shopee tu semua customer baru. Ya? Di situ awak cakap itu saja kita boleh nampak di mana awak punya perniagaan sekarang. Ha? Apa yang dia perlu buat, apa yang telah berlaku dan bagaimana future perniagaan itu ada boleh sustain ke tidak. Awak akan letih sendiri melihat bagaimana ataupun meminta kepada Tuhan bagaimana mengapa customer kita makin lama makin kurang. So daripada exercise ni, kita akan pergi ke slide yang satu lagi. Kita boleh nampak lagi what is data akan terkesan dengan kita. So agenda hari ini yang sebenarnya sangat-sangat penting kepada you walaupun mungkin ya perkara ni perkara yang banyak orang fikir tak perlulah data-data ni, I ada customer sekarang pun I dah busy, I dah tak cukup tangan. Today you cakap macam ni, nanti another maybe 7 months future apa akan jadi dengan perniagaan. Mungkin dalam hati kita, oh hari ni saya tak cukup tangan, mungkin lagi 7 bulan saya dah jadi millionaire. Bagus kalau you ada pemikiran tu, tapi persiapan kita bagaimana? So hari ni sebenarnya, ya, apakah kepentingan database tu? Apakah jenis-jenis database data yang disimpan, yang boleh disimpan oleh kita, yang boleh digunakan? Apakah strategi yang untuk mendapatkan data? Ya? Okey, dan ada case study dengan Google Form dan juga WhatsApp group yang akan ditunjukkan yang akan kita buat bersama, ya. Bagaimana nak mendapatkan lead yang banyak menggunakan Google Form dan juga kita juga ada akan memberi, Coach Katrina akan lead, ya, tutorial landing page dengan MailChimp. Dua perkara ni hari ini kalau siapa yang datang, ini ilmu, ini duit. Maknanya siapa yang datang hari ini dia akan mendapat satu ilmu bagaimana menggunakan dia punya database yang kita akan juga sharing bagaimana mendapatkan database dan bagaimana menggunakan MailChimp ataupun Google Form untuk menggunakan secara maksima kehadap data-data kita tadi. Okey. Okey, saya nak tanya,
Mengapa anda perlu menyimpan data itu? Kalau saya hari ini, saya rasa database ni bukan lagi penting, tetapi dia seumpama satu bloodstream kepada perniagaan. Bloodstream ni seperti jantung kita yang mengepam darah ke seluruh body kita. Kalau darah itu dia banyak gula, badan akan jadi diabetik lah. Maksudnya kalau darah itu dia terlalu ketat, apa ni, body akan dapat darah tinggi. Jadi dalam perniagaan, kalau database kita ini tak banyak, maknanya kita akan menjadi apa? Kita ada banyak database pun, mungkin saya nak bagi tahu, dalam pemikiran kata, alah kot saya dalam Facebook aja 1 juta lebih ada, dalam IG saya ada 100,000. Do you think itu data? Adakah itu dikatakan data? Saya nak dengar. Siapa boleh bagi komen dekat saya? Adakah itu dikatakan data? Ha, mungkin saya nak dengar dari Uyun lah. Uyun dia senyum-senyum, mungkin dia faham. Ha, apa kusyajar ni? Perkara senang tu. Okay, Uyun. Bagi saya, depends on our target market. Kan? Tak tahulah, saya pun tak pasti sangat. Kalau kita target pelanggan, mungkin kadang-kadang tak tepat walaupun kita ada followers or apa, mungkin kadang-kadang tu business yang follow kita nak scoring kita, kita tak tahu. Betul-betul. Okay, bagus. Kalau saya nak add on boleh tak? Boleh. Okey. Okey. Rasanya kalau kita ada simpan 1 juta data pun, kita tak kena behavior data kita, and tak, kita tak dapat tahu persona dia pun susah sebab kita based on kita punya target untuk kita jual kita punya produk. So if kita dapat data and then data tu akan bergerak, mungkin kalau this year dia belum kahwin, next year dia kahwin, dia update data tu. So meaning kita dapat updated data in terms of the situations lah. Itu dia. Saya tak nampak siapa yang cakap ni. Dinda Rose, sorry. Okay, coach, saya nak share juga. Okay, share. Iza ni. Okay, Iza. Alright, saya tahu kepentingan data. Tapi sebab saya busy, saya tak dapat nak key in benda tu satu persatu. Contohnya ialah macam tahun 2020, kan? Kita nak tahu siapa pelanggan kita yang paling kerap membeli. Tapi kita tak simpan data tu. Tapi kita kenal orang tu. Jadi saya berfikiran dan tahun ni saya kena tengok balik data-data tu in term of dia beli berapa banyak daripada saya. Jadi saya boleh reward dia based on the data yang kita ada, iaitu dia ni beli sebulan sekali 2,000. Okay, itu yang bagi untuk pelanggan lah. Untuk database stock pula, saya kena tahu setiap bulan saya beli barang berapa dan saya pakai berapa. Okay, lepas tu daripada segi database untuk penjualan produk, sebulan kau jual berapa, kau tahu tak? Okay, saya tak tahu. Jadi benda-benda tu semua adalah database yang perlu kita gunakan untuk kita tengok sejauh mana perniagaan kita boleh pergi. Okay, jadi pendapat saya, coach. Iza, you all bagus. Linda bagus. So, tulis ya, siapa-siapa yang dengar ni, apa keperluan database masing-masing, tulis. Ataupun kita buat sharing ni, kalau kata ada new knowledge yang you dengar, you tulis. Sebenarnya database ni dia merangkumi, dia banyak sebenarnya. Hari ni kita melihat dari segi customer. Banyak database disimpan dalam sistem. Kalau you ada duit sikit, Iza, you boleh cari satu consultant buat you punya apa kita panggil website itu. Dia sekali dengan dia punya apa kan yang kita panggil dia CRM, ya, yeah? CRM yang akan menguruskan you punya banyak perkara
don't talk about you punya supply chain. Dia akan mengira jualan, dia akan mengira stok, stok keluar, stok masuk. Saya faham you punya masalah tu, Izam. Macam dululah. Dulu kalau kita berniaga macam masa saya, stok itu kita pun pakai waktu 1995 komputer masuk. Kita pun tak tahu apa ni komputer boleh buat dengan perniagaan kita. Dengan stok yang berlambak-lambak, ada 9 gudang yang kita ada barang tersimpan. Ya, pekerja curi barang sampai boleh beli masa tu kancil baru keluar. Eh, kenapa saya punya pekerja ni ada 3 orang beli kancil? Amboi, banyaknya 2 orang ni. Bagus, saya pun teringin juga ni nak belikan siapa-siapa yang saya nak belikan. Keluarga saya ke, adik-beradik ke. Tengok-tengok staff saya dah pakai. Ni kita cerita data dari segi barang. Eh. Ada sistem yang menjaga tu, Izzah. Eh, jangan susah. Berniaga sebenarnya dia management saja. Yeah? Dia bukan kata stok kita kena buat. Dulu memang pegawai kita kena buat. Dan kita kena ada satu sistem yang offline yang kita kena buat setiap hari, ya, atau bila buka kedai kira barang. Jadinya kerja pekerja kita tu otak dia makin sempit. Buka kedai, kemas kedai, kira barang, tutup kedai, kira stok. Macam tak betul lah macam tu. Alhamdulillah internet sampai. Saya nak cerita tahun 1995, konsultan pun datang. Wah, kita bayar beratus ribu nak pasang sistem. Kenapa kena pakai sistem? Kerana pekerja dah beli kancil. Waktu tu kancil ini keluar. 3 orang. Saya panggil investigator luar, investigate apa cara, bagaimana. Hari-hari kira stok. Buka kedai kira stok, tutup kedai kira stok. Boleh jadi gila dengan stok ni. 8 kontainer punya kain setiap bulan. Berapa banyak stok you nak tengok? Tak payah ceritalah. Boleh masuk dalam gudang tu. Kalau jatuh semua kain tu atas saya, boleh mati dalam tu. Jadi, bila dah investigate, rupanya ada perkara berlaku yang kebocoran. Dalam perniagaan kita, semua ada. Semua ada ni. Tempat-tempat yang boleh bocor duit kita di luar. Keluar. You jangan ingat pekerja kita itu menurut kata kita sebab kita ni kononnya dah big boss, tak ada. Mereka fikir diri mereka, mereka akan fikir apa yang boleh mereka dapat. Lagi besar perniagaan, lagi besarlah pemikiran mereka. Tetapi bukan saya nak kata perkara ini perkara yang kita kena negatif kepada pegawai kita. Tidak. Sistem. Kalau kita tidak ada sistem, memang kebocoran berlaku. Jadi sistem ini termasuklah dia sekarang sangat sangat murah dan kadang-kadang ada yang percuma. Ya, sistem. Nanti kita belajar di tempat di hari yang lain. Macam mana membuat satu sistem, mendapatkan satu sistem supaya perniagaan kita itu berjalan secara tidak bocor, ya, secara kasarlah. Okey. Semua dah tulis dah, saya harap apa yang you nak, apa yang you fahamkan tentang you punya data dalam perniagaan you. Okey, kepentingan untuk database juga, kita boleh tengok memang boleh jimat kos, ya, kos dalam iklan. Kemudian kita boleh juga retargeting, macam Izzuddin kata tadi, dia kata staff dia, dia akan suruh setiap hari 10 orang saja. Mengapa 10 orang, Izzuddin? Kerana tim
apa team operation cukup untuk cover 5-6 tempat setiap hari. Oh, kalau lagi banyak call lagi banyak dapat ya. Ah, ya, ya. Oh, maknanya you kena ada call center ni. Okey. Nanti Izzuddin boleh pergi belajar bagaimana mendapatkan satu assistant atas talian yang boleh menjawab you punya soalan-soalan kepada customer you. Jadi you punya sale tu dia akan membuat sale saja. Eh? Ada nanti kita akan buat satu khusus bagaimana mendapatkan salesperson dalam talian. Salesperson kita boleh jadi orang Amerika ke, boleh jadi orang Filipino ke, ataupun orang India ke. Nowadays, don't worry ya. Kalau you ada ilmu, kalau you ada bagaimana cara mengurus perniagaan itu, sebenarnya is very beautiful and very sweet. Okay. So sekarang ni kalau promosi tu kita tak perlulah berulang kali dan kita boleh membuat berulang kali kepada kita punya database. Okey, yang sedia ada ataupun database yang kita akan dapat daripada kita punya Google Form tu nanti. Okey. Kita lebih kenal buyer macam Linda kata, kita boleh kenal prospek kita, kita boleh membuat repo yang lebih mendatangkan satu trust dan juga kita boleh mengkaji rekod macam Iza tadi, rekod dan trend dan pattern jualan bagaimana bagaimana consumer itu membeli barang kita. You tahu mengapa bagaimana Tesco membuat satu kajian di sesuatu tempat perumahan dan barulah dia membina bangunan Tesco tu tadi. Dia menggunakan database, dia naik van dengan penuh sistem dalam van, ya. Van tu akan jalan di sekeliling, katakan di kita fokus dekat Subang Jaya lah. So Subang Jaya nanti van tu akan datang jalan-jalan seluruh Subang Jaya. Di dalam van itu ada satu sistem yang dia menggunakan RFID, iaitu yang boleh tangkap device yang boleh tangkap lebih kurang dalam 100 meter. Bila van ni dia lalu dekat jalan perumahan di depan rumah kita kan, dia lalu, record analitik itu akan melihatkan, okey, dalam peti ais dia ada barang apa. Dalam peti ais dia ada kata burger. Dalam burger tu disarung dengan plastik apa. Di dalam dia boleh baca kod yang ada dalam apa saja pemakanan yang kita letak dalam peti ais kita. Begitulah canggihnya orang nak buat bisnes, ya. Jadi bila analitik itu berlaku di setiap rumah, data tu dia dikumpulkan, baru dia buat satu decision. Oh, Subang Jaya mempunyai berapa orang yang suka makan burger? Berapa orang yang beli barangan dari Tesco? Berapa orang yang beli barangan dari Giant? Jadi dia buat satu comparison, ya, daripada, dan dia juga tahu berapa harga Giant jual, Carrefour jual, dan itu saiz secara keseluruhan. Barulah dia membuat satu kajian yang dia boleh tak, perniagaan dia itu boleh tak sustain di Subang Jaya dan di berapa puluh kilometer di antara lain-lain kompetitor dia. Di situ saya memberi you satu pandangan lebih luas supaya bila kata data ni bukan saja data customer, ya. Dia bila kata data ni, data di
seluruh you punya perniagaan itu daripada bahan mentah sehinggalah consumer yang dah beli pun barang. Okay. Ada berlanjut apa itu data ya? Okey. Ini juga dia kata senang engage, kita dapat trust, boleh follow up, buat social offer dan event. Ini perkara yang sangat perkara biasa lah bagi kita. Atau dia kata boleh mendapat satu backup plan atau untuk mendapat potensi. Apa yang dia kata backup plan tu? Cuba jawab dekat saya. Backup plan tu apa? Kalau siapa yang ada data, dia boleh ada backup plan. Mungkin Coach Katrina dah tengok-tengok saya, dia nak jawab. Coach nak share sikit boleh tak? Tak dengar lah. Tunjuk sikit lah video. Hello. Ni last video lah daripada saya. Tunjuk sikit. Kecil eh. Siapa yang nak share tadi? Cik Na. Okey Cik Na. Sebab saya tak nampak awak. Kalau saya dah buka slide ni, saya tak nampak sangat apa? Suara saya tak keluar. Dengar tak Coach? Saya dengar. You? Dengar eh? Okey. Alright. Coach, actually saya backup plan lah. Saya nak share pasal backup plan ni. Bila cakap pasal database ni kan, baru saya faham. Macam kegunaan database ni, sebelum ni saya sedia, saya ada dengar macam satu company yang Aristo Coffee tu kan, dia asalnya daripada water filter diamond tu. So bila dia dapat, dia tukar bisnes tu, dia guna database lama. Tapi saya macam fikir macam mana dia buat lah. So tapi bila masa alami dekat saya sendiri, masa first pandemic hari tu kan, yang MCO yang baru tu, saya ada masalah stok kan. Jadi bila stok tak ada, jadi macam mana saya nak buat income tak ada kan. Jadi saya gunakan, ini macam backup plan lah saya rasa. Jadi saya gunakan database ni, saya belas apa saja yang saya jual. Then masa tu saya jual face mask dengan sanitizer. Then saya ada kenalan dan saya gunakan networking yang ada kilang. Dan saya tak ada modal kan, dan sebab saya dah sangkut modal ke lain. Jadi saya dapat trust pada mereka. Saya gunakan stock maker dan saya gunakan database ni dalam masa 4 hari saya dapat jual 2,000 botol. Jadi bagi saya ni backup plan lah. Kan? Jadi saya guna pakaikan database yang ada, baru saya faham. Jadi company tu buat macam tu lah. Maknanya bila kita tukar ke bisnes lain pun, jadi kita guna pakai je database yang ada. Kan? Saya blast dan saya panggil balik customer lama. Alhamdulillah lah, bolehlah sebab duit nak makan masa tu. Bukan, at least lah kan. Masa kita, saya bagi saya ini adalah one of backup plan lah, betul tak kan? Yes, betul. Kita boleh bagi Cik Na 100 poin juga ya. Maybe Coach Katrina nak tambah ke? Tak? Okay, Coach Na kata okay jalan-jalan sebab dia punya slide nak datang. Okay. Juga saya nak bagi tahu Cik Na ya. Bagus. Cik Na ni sebenarnya saya melihat dia mempunyai satu pemikiran yang sangat, kalau pokok tu dia subur. Subur tu maknanya hari-hari dia siram air, siram baja. Kalau Cik Na ni agaknya dia bukan lagi siram baja, dia siram tak tahu apalah. Dia tak pernah, saya tak pernah tengok Cik Na ni dia lembab ataupun perniagaan dia macam mana. Kalau perniagaan dia dah jatuh, dia nampak perniagaan baru. Dan dalam masa tak sampai berapa, mungkin dalam 2 minggu dia dah discover new business. I love it. Because why? Inilah jutawan. Alhamdulillah you akan jadi jutawan. InsyaAllah inilah usahawan jati. You faham tak? Inilah DNA yang berada dalam diri kita. Kita tidak akan layu, tahu tak? Kita tidak akan layu. You tengok orang lain pandemik,
sudah mengamuk dengan kerajaan, sudah bergaduh, sudah macam-macam komplain. Kita orang bisnes berani komplain ke perniagaan kita? Apa dah jadi? Apa kita boleh buat? Kritikal kita berlaku di situ. Apa strategi yang kita kena buat? Apa data yang kita ada? Ah, ini satu contoh bagus saya mana ni apa China? Ya, dari awal saya tengok ini memang DNA dia dah tebal kot. Okay? Jadi semua orang kena ikut dia. Bersemangat, kena bersemangat selalu. So selain daripada kita ada database, ya, kita juga membina kita punya jurnal secara cepat. Cepat kenapa? Cepat kerana orang sudah trust. Tidak guna kita ada 1 juta dalam Facebook kita. Dia bukan punya database yang kita boleh berulang kali. Database itu dia database dalam Facebook dan IG itu dia panggil dia macam akan menjadi isolated juga sebenarnya. Dia mengikut algoritma. Kalau algoritma tak pada kita, dia nampak kita, kita post lah berapa kali pun dia akan nampak kita hanya mungkin 1 juta orang yang mungkin 1,000 orang saja yang nampak kita ada waktu dia algoritma itu berlaku. Itu bukan database sebenarnya. Tetapi daripada 1 juta yang you ada dalam IG, 1 juta yang you ada dalam Facebook, kita boleh juga buat balik dan menjadi data yang sehat. Kejap lagi kita belajar. So secara lainnya berkomunikasi secara jangka panjang dengan teman kita itu yang penting, ya. Okey, saya nak tambah sikit saja. Berniaga pada hari ini senang. Ada sistem, ada berbagai, ya. Tetapi apa yang susah pada hari ini? Hari ini yang susah adalah mencari customer. Yang susah adalah customer. Customer telah dimanjakan, customer telah diberi segala macam di depan mata dia sampai dia nak terjeluak pun ada. Dengan berbagai-bagai perkara yang berlaku ataupun penjual-penjual ataupun kompetitor awak lah. Satu customer ni kadang-kadang ada 20 dia punya yang dia boleh pilih. Yang dia boleh pilih. Awak kata awak punya produk yang terbaik. Betul, kita terbaik. Kita menjaga semua. Yang lain pun jaga juga terbaik. Tetapi customer nak pilih siapa sekarang? Dia pilih harga yang murah. Dia pergi Shopee. Jadi bagaimana kita dengan kualiti yang tinggi, dengan dignity kita dalam perniagaan kita, nak mendapat customer yang tadi? Selainnya, jika kita mempunyai satu komunikasi atau talian atau telefon dengan customer kita. Customer hari ini adalah customer yang dikatakan I trust you, I like you and I buy your product. Apa you cakap, I suka, I buka hati, I beli. So, saya sebenarnya tak suka kerana customer ni sangat dibelai. Dibelai sehingga kita sampai nak mampus belai dia. Kadang-kadang dia pergi dekat orang lain. Kecewa tak? Okay. Lain slide. Thank you. So dia kata, apakah data yang disimpan oleh anda? Siapa nak share dengan saya? Apakah data yang disimpan? Yang boleh di-share dengan Coach, yang Coach penting bagi saya kan, data ni mesti boleh hubungi. Nombor telefon dengan email. Nombor telefon bagi saya lah paling penting kali. Kalau you ada jawapan dia, inis ya, sebab apa? Supaya orang pun boleh tahu. Siapa lagi nak share apakah perkara data yang kita simpan ni sebenarnya lah.
satu telefon, dua. Nanti kita ada sebenarnya dalam slide tu ada. Ya. Kita boleh dapat lagi. Sampai. How about purchase history, yang punya buying behavior, purchase behavior? Betul, sangat betul. Lengkap lagi. Nama, nombor telefon, tarikh lahir, email, alamat, cik nak kata. Apa lagi? Berapa gaji dia? Ya? Berapa umur dia? Lagi target market dia bukan pada umur 18 sampai 60. Itu salah. Hari kita dah belajar you punya buyer persona. Jadi di mana kita boleh kategorikan, ya, yang mana satu pembelian yang begitu, begitu. Jadi data ni dia sebenarnya satu history, satu story. Macam kata, you dapat satu customer, nama dia Syaja. Siapa kau Syaja? Apa dia punya behavior dia? Apa dia suka makan? Apa dia suka pakai? Cara pakai dia macam mana? Adakah dia pakai tudung? Tak. Adakah dia pakai baju-baju Melayu, baju kurung? Pakai bila balik kampung. Pakailah, alhamdulillah, balik tu pakai tudung juga balik kampung. Yeah. Jadi, kena tahu behavior dia. Apa nak dijual dengan Coach Ajar ni? Mungkin jual ilmu, dia belilah. Kalau jual makeup mungkin susah nak beli. Jadi, kita boleh tengok the differences atau kita panggil variant behavioral. Ya? Jadi dekat sini banyak yang nak ditulis. Behavioral, apa dia punya kesukaan dia, umur dia, apakah dia punya knowledge dia. Kalau you boleh buat macam nanti kita belajar. Kejap lagi. Eh? Kita belajar tu. Alright. So now ini yang perkara yang sangat-sangat simple lah sebenarnya. Bagaimana kita mendapat prospek. Prospek ni bukan customer lagi tau. Prospek ni adalah mungkin you nampak coach saja, you menjual apa? You jual kek. You jual cupcake. You jual cupcake. You tengok-tengok coach saja ni. Tak, boleh tak jual? Tak, boleh tak dibeli saya punya cupcake? Ini maknanya awak belum faham. Belum faham customer tu lah. Tapi mungkin dia boleh beli. Itu kata prospek. Ada 1 juta prospek. Tapi dia beli ke tak beli. Itu kita kena ada yang saya beritahu tadi. Variant. Ataupun comparison. Ataupun kita panggil behavioral. Kalau you nak belajar pasal behavioral ni, saya tanya Naida, aku banyak buku kena baca ya. Okey. Sekarang you tengok kena ada nama, telefon number, email. Kalau ada pun dia punya social media yang dia ada lah. Betul. Ada banyak lagi sebenarnya. Tapi kita belajar simple hari ni. Yang lebihnya you akan sendiri buatlah, boleh buat sebenarnya. Ini yang you nak tengok, customer you. Ini pun sedikit lah yang kita bagi ni sebenarnya. Kalau you nak tambah kepada barang, kepada mesin, kepada macam-macam lain lagi. Ni customer saja. Itu pun mungkin saya rasa ni kalau kita nak buat dia punya data, database untuk melihat apa. Tak, masih tak mencukupi dia, terpulang kepada apa perniagaan yang yang you buatlah. So nama telefon, number, email itu ni perkara biasa, alamat dia, birthday dia. Why birthday? Sebab apa? Orang akan teremosi bila mendapat happy birthday, betul tak? Tiba-tiba Izzuddin hantar happy birthday Mr. Ibrahim. So Encik Ibrahim dulu ada buat macam apa, betul kereta, betul aircon. So hantar satu birthday card. Birthday card bukan nak hantar secara card yang inilah, you hantar melalui email kan, WhatsApp ke whatever yang data yang you pakai.
Jadi customer akan merasa, wow, Zudin, company kata ABC ni, wow, dia masih ingat, yeah, I beli ni aircon dah 3 tahun, dia I beli dengan dia dah 3 tahun, dia masih bagi I setiap tahun, tidak pernah lupa my birthday. So, kebetulan pada tahun keempat, kemungkinan besar, dia beli rumah baru, rumah banglo dia. Dia nak pasang semua aircon dalam setiap bilik. So, berapa aircon you akan pasang? Dalam 12 biji aircon. Siapa yang dia nak panggil? Dia panggil Coach Haja ke dia panggil Izzuddin? Dia panggil Izzuddin kan? Itu sangat, sangat emosi tu birthday. So, kita melihat di data tu dia bujang ke keluarga. Bujang tu kalau lelaki, behavior pembeli dia lain. Kalau dia perempuan dah berkeluarga, pembelian dia lain. Dia more to keluarga, more to makanan. Yeah? Kalau dia, macam mana pattern membeli dia? Adakah dia seorang pembeli yang kalau gaji dia lebih kurang dalam 5-7 ribu, ya, pembelian dia secara apa? Ada secara semua talian pun you kena belah tengok tu. Eh? Kalau semua dia beli secara talian, tetapi you nak buy dia offline, memang akan belilah. Okey, cara bayaran dia, terima dan komen. So, setiap sekarang saya tengok Facebook ke apa, dia mesti ada orang bagi, sila bagi star kepada dia punya services. Atau kalau ada apa-apa komen, apa, banyak orang takut mendapat komplain lah kan. Tapi kalau orang yang bagus, perniagaan yang mantap, komplain adalah satu pembawa ke arah yang maju lah bagi saya. Slide. Bagaimana anda mendapat data? Cuba cerita dengan saya. Bagaimana anda mendapat data? Kalau yang dah ada data. Kalau boleh share, okay. Share, Faizah? Siapa? Siapa nak share? Linda. Oh, Linda. Okay, Linda. Okay, this is my experience for me. My website for people that Linda terputus-putus lah Linda, mungkin dia boleh check up melalui saya. Yang putus-putus ke Linda? Saya tak dengar Linda. Oh ya ke? Dengar putus-putus. Saya dengar sekarang. Oh, okay dengar tak? Dengar tak? Putus eh? Dengar. Dengar. Yes. Okay. So, for me, kalau kita ada website, landing page, kita sebelum diorang, kita punya clients actually, customer kita check out, kita make them to check out dengan Facebook. Sebab Facebook ni, marketing canvas dia macam solid. Kita dapat tahu behaviors dia, apa dia beli, apa dia view, kita dapat analytics of dia punya behaviors sendiri dalam kita punya sistem. Yeah. So that basically data kita dapat data tu kita boleh innovate data tu juga. That's all from me lah. Okay Linda, you are very good. Bagus. Pasal tu lah kita hadakan coaching ni. Setiap kali kita ada coaching, kita tanya siapa yang belum ada website, siapa yang nak adakan website, mari belajar buat website. Kerana apa? Dengan adanya satu website, semua benda tu telah diurus oleh satu sistem. Sayangku, perkara senang. You hanya fikir bagaimana nak mendapat customer saja. Nak memberi value kepada customer saja. Lain-lain management secara untuk menjaga stok, menjaga kewangan, nak bayar gaji, nak jaga kos. Sekali tekan, you sudah nampak the analytic berlaku. Itulah kena belajar lagi sayang . Jadi, nak menjadi usahawan yang teguh ataupun sustainability berlaku,
Pertama kali sustainability you dan sistem itu. Sekarang perniagaan bukan you dan kedai you, tidak. You dan sistem yang berada dalam kedai online you. Full stop. Kalau itu you tak boleh terima, you masih lagi offline. Kita akan lagi bercakap tentang bagaimana ya kita macam-macam lah ya. Jadi don't waste your time. Don't waste your time. Kalau ada duit, pergi buat website. Kalau tak pandai, cakap dengan kita. Kita bantu. Jangan diam. Kalau diam, inilah yang berlarutan. Kalau sakit, kalau kita diam, dia pun berlarutan. Sama. Kalau dalam perniagaan itu pun ada dia sakit atau dia sehat. Perniagaan kita itu, kita that's why kena belajar BNC. Kita lihat perniagaan kita ni sehat ke dia sakit. Dalam 9 pilar, 9 strategi dia itu. So saya tengok Azmi, saya dapat tahu ada website yang boleh kutip maklumat dari server secara auto. Ha, kita akan belajar satu hari. Hari ini kita tengok fokus kepada data ni. Jadi don't worry. Saya berapa kali saya cakap perniagaan itu mudah, perniagaan itu mudah. Tapi mudah yang bagaimana? Fikir, kita usahawan, kita ada duit RM10,000 kita nak menyalakan, kita nak rolling perniagaan. RM50,000 di situlah kita nak rolling perniagaan. RM100,000 di situlah kita nak rolling perniagaan. Kita lupa nak tengok apakah perkara yang membantu kita, apakah sistem. Ada duit lebih, kita besarkan rumah. Ada duit lebih, kita beli kereta cantik. Nak tunjuk orang kita berniaga bagus. Bagus juga. Kita ada duit, kita beli baju cantik-cantik. Pergi holiday cantik-cantik. Tak pernah kita tengok sistem kita ini membantu perniagaan ke tidak. Jadi di situ, bukan senang nak berniaga. Saya kata senang tapi sekejap lagi saya kata susah. Susahnya kerana kita mempunyai attitude. Attitude yang tidak melihat perniagaan dulu. Melihat diri dulu. Nafsu dulu. Perniagaan itu kemudian kadang-kadang sampai terjejas duit kita itu kerana kita menguruskan kita punya diri dulu. Bukan perniagaan. Tidak lihat kita punya kepincangan perniagaan kita. Kurang perniagaan kita itu di mana. Kita salahkan customer tak datang. Kita salahkan orang sebelah. Dia buat gelap kedai. Banyak saya jumpa. Perniagaan saya ni dah tak majulah coach. Sebab apa Mak Tam? Itulah saya ni sebenarnya dulu maju. Tiba-tiba ada satu orang ni dia buka perniagaan. Lebih kurang macam saya. Semua saya punya customer lari dekat dia. Bila saya tanya customer kenapa tak datang dah ke kedai saya, bila saya jumpa dia tak pakai data langsung. Suara data pun tak ada dalam ni. Bila saya tanya customer, customer kata kedai Mak Tam ni asyik tutup je. Saya tak pernah tengok kedai Mak Tam ni buka. Dia dah gunakan satu ilusi yang orang pula tutup. Tak tahu buat macam mana, orang lain tak nampak kedai dia. Ini karut. Faham? Kalau ini ada dalam you punya pemikiran, ini karut. Jadi sekarang, maybe you boleh tulis ya, bagaimana you mendapatkan tu data. Banyak cara-cara dia. Okay. Saya rasa di sini orang yang terbaik untuk slide. Di sini saya rasa Coach Katerina dah tengok saya dan angkat-angkat tangan dia di depan saya walaupun saya dalam office ni. Ya, kita punya studio. Saya happy to tell you
saya dah ada studio untuk buat training dalam Facebook Live. Nanti kita akan share. Semua training saya akan bagi bercuma supaya saya nak semua usahawan yang saya tercapai ataupun apa yang saya kata apa, tersentuh akan menjadi somebody. Yeah. Dari segi mental ataupun dari segi dia punya fizikal. InsyaAllah studio saya yang saya buat ni, Coach kita, Coach Katrina pun dah datang ya hari ini dan saya rasa slide yang ini orang yang paling bijak, yang expert adalah Coach Katrina. Silakan. Thank you. Thank you Coach Hajar. Tapi saya nak stop slide ni sekejap sebab apa? Saya nak tengok muka-muka semua orang. Okay, dah 1 hour, 1 jam Coach Hajar bagi banyak feel kan? Sebenarnya apa aha yang you dapat dari feel tu? Dia bagi satu feel kepada you. Apakah aha yang you dapat? Siapa nak share? Hai Jamila, dah jumpa balik Jamila. Yay. Rosliza pun dah ada, Jamila. Okay, wow. Apa feel yang you all dapat? Database adalah wang. Apa dah feel tu? Tak ada feel. Semua orang okay saja. Okay. So I dapat feel ya. I dapat satu feel di mana siapa yang kaya database sebenarnya business dia adalah secure. Apa maksud tu? Kalau you ada database, your business is secure. Kalau you ada beratus ribu follower dekat IG tapi you tak simpan dia punya database, your business is not secure. Katakan Facebook jadi gila and ban you punya IG atau ban you punya Facebook, habis business you. Tapi kalau you ada database, you boleh plus dekat mereka and you boleh buat new Facebook, new IG. So sebenarnya the story today yang saya nak share. So hari ini Coach Hajar share tentang why is important. Now I want to share how you nak collect. Nak tahu tak macam mana nak collect database ni? Nak collect daripada Facebook dengan IG banyak-banyak ni. Kita jangan dia lalu sebab apa tu. Ha, okay. Sebenarnya Facebook dengan IG dengan YouTube ni. Facebook, IG, YouTube, apa-apa social media, Twitter, dia macam satu arus customer, betul tak? Arus orang. Arus yang laju. Siapa agree? Dia arus yang laju. Lepas tu kita nak tunjuk kita punya produk, kita letakkan produk kita, kita kata beli, 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 beli. Arus tu lalu, ada yang tengok, ada yang tak tengok, ada yang tengok nak beli. Mungkin ada yang beli, ada yang tak beli. Tapi yang mana dah tengok dan tak beli, ke mana? Dia pergi saja kan, macam arus air tu. So now I want to show you this slide. Macam mana kita nak tangkap yang nampak kita tu pun kita nak masukkan dia dalam kolam. Pernah dengar kolam tak? Kolam database. Okay, so kita tengok slide ni ya. Nanti kalau you tak faham, you tanya soalan sebab ini very important. So ingat tak saya kata, ingat tak ini kita kata apa ni panggil ni? Corong duit. Ada orang ingat lagi tak kita punya corong duit? Atau you all? Siapa ingat corong duit? Oh, Asmi kata berniaga sudah lama, data banyak tapi tak digunakan. Oh, rugi tu. Itu duit, Asmi. Sekarang kita akan ajar you satu cara untuk gunakan dia ya. Hari ini kita akan buat duit dengan data you. So ini corong duit you. Bila kita kata leads ni maksudnya orang yang nampak saja you punya social media. Maknanya you post macam Iza, dia selalu post gambar cantik-cantik dekat IG dia. Cantik dia punya cistat-cistat tu. So orang yang nampak tu kan, orang yang nampak tu, daripada 1,000 yang nampak gambar cistat tu,
mungkin 100 yang klik masuk tengok IG dia betul-betul. Dalam 100 yang klik tengok ni, mungkin 10 sahaja yang beli atau WhatsApp dia atau pergi kedai dia nak beli. So, daripada 1,000 orang yang nampak iklan ke posting Izzah tu, 1,000 nampak, 100 yang klik. Bocor berapa ni? Dah bocor 900. Faham tak? 1,000 yang nampak, 100 yang klik, kita dah bocor 900 orang. 900 orang, kita bocor. Kita cakap bocor dulu. Eh. Lagipun, 100 orang ni dah jadi customer, kita bocor lagi 90 orang. So sebenarnya, setiap kali kita post atau kita buat iklan, kita bocor. Rugi. Benda ni kita nak tangkap dia on. Kalau kita boleh tangkap dia, ini dipanggil database leads atau prospect. Dia bukan database customer lagi tau. Ini database orang yang belum beli. Supaya kita boleh apa tu promote balik dengan dia, promote sampai dia beli. Sebab kadang-kadang customer dia bukan beli first time. Betul tak? Dia nampak dia tak beli first time. Tapi kalau dia dah bocor, dah pergi, dia nak cari you balik, mungkin dia dah lupa mana, macam mana nak jumpa you. So kita nak bagi, kita nak tangkap dia. Okay? So kita kata kita selalu buat posting. Ingat tak? Ini apa corong duit juga. Ini tofu, mofu, bufu ni. Jangan risau. Ini nama top of funnel. Middle of funnel. Bottom of funnel. Itu tak penting. Yang penting ni, tengok ni. Orang tak kenal you. Tiba-tiba dia kata, oh dia dah kenal dah. Lah saya. Saya tak kenal langsung tentang aircon. Aircon Izzudin. Langsung saya tak kenal Izzudin. Lepas tu dia saya nampak posting Izzudin dekat top of funnel. Mungkin Izzudin tunjuk satu infografik. Bagaimana anda tahu inilah masa untuk servis aircon. Dalam infografik tu dia tunjukkan point form. Aircon sudah ada funny smell. Aircon dah tak sejuk. Saya tiba-tiba kata, oh no wonder aircon saya tak sejuk. Saya dah problem aware. Solution aware, saya dah masuk the middle of the funnel. Oh, saya kena service aircon. Product aware. Oh, ada nama Izzudin company yang buat service aircon. Oh, saya nak panggil lah Izzudin. Tengok dia ada perjalanan. So, kadang-kadang perjalanan ini dia tak terus. Mungkin dia ambil masa untuk percaya atau nak sampai ke most aware. Dekat sini, bila kita belajar outbound, inbound marketing, kita tahu kan kita kena buat banyak content, banyak testimonial, customer story tu testimonial supaya orang trust kita. Tetapi, kalau kita tak ada tempat nak tangkap database ni, banyak yang bocor. So hari ni kita nak sharing macam mana kita nak tangkap database. So saya ada satu kata-kata, ingin tahu strategi senang menang? Siapa suka strategi senang menang? Senang menang. Senang menang ni maknanya orang tu dah nampak you. Dia dah nampak you punya post. Dia sudah nampak you punya social media yang cantik-cantik. Mengapa kita nak bocorkan dia? Kita kena tangkap dia. So macam mana strategi senang menang ni? Kita buat satu perangkap. Wah, perangkap dengar macam jahat kan? Tapi dia bukan jahat, dia bagus. Kita nak masuk dia dalam database. So now I'm not talking about customer, I'm talking about leads. Apa beza leads dengan customer? Leads atau satu lagi kata prospect. Okay, siapa nak chat dengan saya? Prospect atau leads, apa beza dia dengan customer? Saya nak tengok you punya kefahaman. Siapa nak chat? Satu orang chat lah. Kalau tidak, saya tak tahu you faham. Kek Uyun, say something. Prospect orang yang nampak customer membeli. Okay, bagus Uyun. Maknanya prospect dia belum lagi beli. Dia mencari, very good Azmi. Dia masih mencari-cari, dia nampak you punya posting. Dia baru kenal you, dia belum beli. Dia prospect. So
Nanti kita akan cerita database tentang customer, tapi sekarang kita cerita prospect dulu ya. So apa yang kita nak buat ya? Tengok gambar raja ni. Yang bocor-bocor ni, kita nak masukkan dia dalam satu offer di mana dia boleh opt-in. Dan bila kita dia opt-in, opt-in tu sebenarnya maksud dia, dia bagi you telephone number dengan email. Opt-in, itu maksud opt-in. Tapi kalau dia nak bagi you telephone number dengan email, takkan dia bagi free, dia nak something. So kita bagi dia something. Something tu nanti I share. So kalau dia dapat something, dia akan opt-in. Bila dia opt-in, kita dah dapat database dia, kita dah dapat telephone number dia, email dia, kita boleh follow up. Hey Mr. Prospect, hey Puan Prospect, hari tu you nampak saya punya promosi. Thank you for visiting my social media. Come, I want to offer you 20% discount if you buy at my Shopee. You follow up. Itu follow up promosi. Kadang-kadang you follow up to say hello saja. So maksudnya, semua yang bocor tu masuk balik. Suka tak? Suka tak? So, setiap kali you post, tak rugi kerja you. You dah buat video susah-susah, you dah buat content cantik-cantik. Lepas tu bila you post, bocor. Kita tak nak bocor. Kita nak bagi dia masuk dalam kita punya database. So apa yang kita kena buat ni, tengok ni. Kita kena ada something as an offer. Lepas tu kita kena bagi dia opt-in. Opt-in makna dia bagi telefon number atau email. Lepas tu kita kena follow up. So saya explain step by step boleh? Step by step, offer ni kita buat dalam social media post kita. So apa-apa yang kita post, sebab saya tengok muka Cik Azmi, so saya bagi idea lah. Mungkin Cik Azmi ada gambar dekat IG dia, mungkin dia ada gambar Cameron produk yang cantik-cantik dekat social media dia. Dia punya produk fresh sangat. So dekat dia punya post tu, dia akan letak satu teks, do you want to know what was it? Do you want to, adakah anda ingin produk fresh dari Cameron? Klik link sini. So bila orang tu klik, you masuk dia kepada satu opt-in di mana, atau you boleh kata 25% coupon untuk first customer untuk produk fresh ni. Example. So bila orang klik dekat social media post ni, you opt-in dia melalui satu form atau masukkan dia dalam satu WhatsApp group, Telegram group, atau kalau you nak lebih canggih yang ada sistem, you boleh pakai HubSpot dengan MailChimp. Hari ini I akan tunjuk you MailChimp. Di mana you boleh collect email dan nama orang tu dengan telefon number dia. So maknanya, dia nampak iklan you ke, social media you ke, artikel you ke, website you ke, mana-mana you boleh letak link untuk orang opt-in. Bila dia dah opt-in, you akan buat follow up dengan dia. Macam-macam follow up you boleh buat, email marketing, WhatsApp, Telegram, SMS. Kita go step by step ya. So far do you understand apa yang kita nak buat? Kita nak dapatkan orang yang bocor tu, kita nak masukkan dia balik ke dalam satu kolam. Kita nak masukkan dia dalam satu database. Database tu kita akan panggil database prospect. So, call to action, macam mana kita nak dapatkan orang supaya dia bagi telefon number. Kalau you sampai dekat siapa-siapa punya social media, macam mana you nak dapat phone number atau telefon number atau email orang tu? Mungkin you boleh offer free gift. Mungkin you boleh offer discount coupon. Mungkin you boleh offer membership card. Mungkin you boleh buat survey. Mungkin you boleh buat quiz. Mungkin you buat lucky draw. Mungkin you boleh offer special group dekat WhatsApp ke Telegram. Mungkin you boleh buat FB private group. Semua ni dia punya niat satu saja. Intention dia untuk dapatkan database prospect. Nama, telefon number, email. Semua ni. So saya akan tunjuk you macam mana nak buat ni. Tapi kita bagi dia ni supaya kita dapat dia punya database.
So saya stop share sekejap sebab saya nak share real story. You all suka dengar real story tak? Cerita sebenar masa PKP ni. Ada satu satu businessman, dia jual kereta. Ni real story ya. Dia jual kereta, dia second hand car dealer. Tapi masa PKP, business dia down sangat-sangat. Sangat down sebab apa? Korang tak beli kereta sebab masa PKP, bukan yang kali ini, yang 1.0. Dia tak boleh buka dia punya tempat kereta. So dia dengan isteri dia kata, jom kita buat bisnes tudung. Tudung. So kawan-kawan dia ketawakan dia, kata, eh, you lelaki, you nak buat bisnes tudung. Mengapa you nak buat bisnes tudung? So saya nak tanya semua usahawan yang pandai-pandai dekat sini, mengapa dia nak buat bisnes tudung? Jual tudung perempuan, hijab. Mengapa dia nak start bisnes tudung? What do you think? Siapa yang bercakap tu? Ana. Ana, yes. Okay. Sebab orang perempuan ni PKP ke tak PKP ke, ada duit ke tak ada duit ke, dia orang tetap akan membeli. So the buying power dekat orang perempuan. Pandai Ana. So basically this guy understand buyer persona. Kalau perempuan dia duduk rumah, dia tengah resah, risau, dia tak tahu nak buat apa, dia shopping. So bila dia shopping, dia akan tengok apa yang dia boleh beli. Tudung yang paling kira senang beli sebab apa? Tak payah risau size, tak payah mahal sangat. So this guy is very smart. Tapi dia dah dapat, dia beli stok tudung tu, biasa punya tudung, tapi dia buat branding. Dia buat branding. Lepas tu, dia tak iklankan tudung tu terus. Dia spend money iklan. Pre-launch, dia kata pre-launch. Tudung eksklusif, limited edition. Siapa yang pre-register, akan dapat free brooch. You rasa berapa orang register? Pre-launch, maknanya dia stok dia, dia belum beli lagi tau. Dia kata pre-register dapat free brooch dengan tudung tu. Dia buat iklan dekat Facebook untuk 2 minggu. You rasa dia dapat tangkap banyak database tak? You rasa dapat. Dia dapat berpuluh ribu orang register sebab tak payah pakai duit, register sahaja boleh dapat free brooch. Brooch tu bukan dapat terus bila you beli tudung nanti. So berpuluh ribu, katakan 20 ribu orang register. Dia dah dapat database apa? Dia dah dapat database 20 ribu orang yang minat nak membeli daripada dia sebab dapat free brooch. Lepas tu, apa yang dia buat lepas tu? Dia cepat-cepat beli stok. Dia cepat-cepat buat branding yang cantik dekat tepi tudung dia. Dia buat one page website and dia kata limited edition. Dia beli stok tudung dia RM10, dia jual RM50. Dia jual RM50. Dia limited edition, order now. Dia blast email atau dia blast SMS kepada 20,000 orang tu dulu. He said, you get first choice to buy. Kalau you tak beli, dalam weekend ni, dalam masa ni, kita akan buka ke pasaran. Mungkin you tak dapat stock ni. No, Uyun. Kalau you dapat email macam ni, you beli tak? Macam you dah terpilih. You are the limited edition. You sure beli kan? Sebab you dah pre-register. Lepas tu you dapat satu follow up yang dikatakan special weekend sale for you only. Do you believe dia launch product dia in one weekend, dia dah dapat 6 figures. Real story. 6 figures tu beratus, 100,000 dia punya sale satu weekend. Sebab dia tangkap database dulu. Adakah you nampak apa yang power of database tu? So balik kepada you, you tanya, wow, that's such a good idea. Macam mana I nak buat ni? Sama,
come back to the slide. Nanti I akan tunjuk you macam mana buat landing page. You can give a free gift, you can give a discount coupon. Macam-macam you boleh bagi. Lepas tu you suruh dia, pernah tengok tak page macam ni, landing page with opt-in form. So maknanya macam gambar tudung tu, gambar tudung tu, limited edition, register now untuk dapat free gift. Orang tu masuk email, telefon number, dia klik, you dapat satu page kata thank you for registering, kita akan bagi tahu you bila produk ready. So this is landing page with offer. Nanti I akan tunjuk you cara yang paling senang untuk buat landing page. Atau you boleh offer newsletter. Katakan you bukan jual barang, you macam Neda, dia apa, adalah orang buat leadership. You can offer a free weekly newsletter on leadership. Or orang ni dia jual coaching. Dia bagi video course. Name, email, subscribe now. Dia bagi video course. Yang ni dia jual produk makanan. 15% off on your next online order. Email, continue. Ini semua dia punya intention untuk dapatkan email, telefon number or name. Ini dipanggil opt-in. So lepas you dah dapat opt-in tu, you jangan bagi biar dia macam database simpan dalam PC. Bila dia opt-in dalam sistem atau you opt-in dalam WhatsApp group atau you opt-in dalam Telegram group atau you opt-in dalam Google Form, banyak cara boleh opt-in kan. Dia dah ada, you kena follow up. So follow up bukan jual saja, you follow up dengan kata-kata inspirasi, you boleh follow up dengan tutorial, ini inbound. You follow up dengan artikel, mengapa kita kena makan makanan yang fresh. Bukan hari-hari you follow up, maybe seminggu dua kali, keep them warm. Atau email seminggu sekali, follow up dengan value. Tetapi, you boleh, lepas you follow up dengan value, makna first time you follow up value. Second time you follow up value. Maybe third time you follow up dengan promosi. So tujuh jenis promosi yang orang suka. Promosi sempena Chinese New Year. Promosi sempena dua-dua. Tiga-tiga, empat-empat. Macam cara Shopee buat, you buat. Kalau makanan, teringat Iza. Maybe dia kata Valentine's Day cheese box. Cheese tart box. Tart box, Valentine Day romantic box, promosi sempena. Then you promote dekat you punya database prospect. And the same time also, you boleh promote dekat database customer you juga. Promosi free gift, promosi buy one free one, promosi lucky draw, promosi awareness, promosi pembelian kedua, promosi khas untuk member. Banyak kan boleh buat promosi? So you ulang-ulang promosi dengan value. Kadang-kadang you bagi value, kadang-kadang you bagi promosi. So apa sebab you buat ni? Apa sebab? You buat ni supaya you selalu in touch. Makna dengan database you, they all tak akan lupa you. Sebab selalu you in touch dengan dia. Sama kalau you jual makanan, you boleh buat satu database dalam WhatsApp group atau Facebook group yang kamu akan share resepi-resepi makanan. Kadang-kadang you share resepi, kadang-kadang you buat promosi macam Cik Nah. Dia buat FB group, group pandai memasak. Lepas tu dia akan suruh share video-video masakan, siapa punya video paling cantik boleh menang lucky draw. Apa-apa yang you nak buat ni sebenarnya you nak keep the database warm. Apa maksud warm? Supaya dia selalu ingat you. So bila dia nak beli, dia tak ingat orang lain, dia ingat you. So macam tengok, macam-macam promosi you boleh ikut. Kalau Shopee buat tiga-tiga, you pun buat tiga-tiga. Azmi, Cameron, tiga-tiga mega sale. Ikut saja. Last dekat database customer dengan database prospect. Family Mart, auspicious Chinese New Year. Valentine's Day nak datang, buat promosi. So macam Ayuni, sebab saya nampak Ayuni. Ayuni buat bisnes apa Ayuni? Ayuni boleh chat tak? Spa.
Spa, your spa sekarang PKP kan? Tak boleh buka. Tak boleh buka, tapi sekarang boleh, masa sekarang spa, you boleh kemaskini database. Betul. Lepas tu, you boleh buat satu promosi dengan database, you kata promosi selepas PKP. Siapa yang ini kupon? Kupon 20%, kupon 30%. Kalau kamu selepas PKP buka saja, siapa yang datang spa dalam 2 minggu pertama akan dapat 20% diskaun. Orang akan berlumba lah masuk spa lepas PKP buat dah dapat diskaun. Satu cara lah. So, banyak promosi yang kita boleh buat kan? So, strategi senang menang ni, dia punya idea sangat senang. Kita bagi offer. Offer tu kita boleh letak dekat social media kita, dekat website kita, blog kita, dekat email kita. Dia suruh kita, dia log opt in dekat landing form, dan lepas tu kita bagi dia satu, kita bagi dia offer tu, tapi kita dah dapat database dia dah. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Sebab selepas tu saya nak tunjuk you satu case study. Ada soalan tak? Coach? Yes. Boleh saya tanya pasal macam mana nak kumpul, nak simpan database, tempat simpan database? Itu next step. Next step kita ada, kalau sistem yang free ada dua, saya nak tunjuk you selepas ni. You sabar sekejap. Tapi kalau orang yang tak nak pakai sistem, you pun boleh pakai Excel. Itu yang paling old school. Old school. Tapi itu very old school. Kalau tidak, you boleh pakai sistem. Saya kalau boleh nak sistem yang kita senang, just masuk dalam phone dia. And then kita buka dekat laptop pun ada. Ada dua yang I boleh recommend, tapi you kena explore. Dua tu nanti ada dalam slide, I will recommend you. Nanti bila you explore, dia ada free, orang kata apa, dia ada free version and premium. Premium dia pun bukan mahal sangat. Tapi premium tu you sampai ada chatbot, you sampai macam-macam ada. So you have to explore lah. Okay? So that we will come in another 5 minutes. Tapi saya nak tanya siapa-siapa dekat sini. Ada soalan tak? Yes. Hi coach, saya ada soalan. Macam mana kita nak dapat database birthday? Sebab yang tu a bit challenge. Dia bukan nombor telefon or email. Itu senang dapat. Tapi macam kalau birthday macam mana pula? Okay, very good question. Birthday ni kita jangan dapat dari leads. Leads tu dia tak kenal kita lagi. Prospect, dia kita tak boleh dapat alamat atau birthday daripada prospect. Dia sangat, dia tak trust kita lagi. So prospect ni, kalau kita boleh dapat telefon dengan email pun big deal. That's why kita punya offer yang kita nak bagi dia free tu mesti cukup wow supaya dia nak bagi. Yang birthday, yang benda-benda yang lebih personal, customer. Customer yang dah ada tu, you boleh follow up, tetapi you jangan terus serbu dia minta semua. Nanti dia macam terkejut. Nanti dia takut. Especially kalau database you belum warm. Belum warm makna dia belum manja dengan you. Dia masih KKS. Siapa ingat KKS? Database you masih KKS. Apa maksud KKS? KKS tu kurang kasih sayang. Yes, yes, Nida. Kalau you punya database kurang kasih sayang, tak boleh minta macam-macam dulu. So kita kena sayang-sayangkan dia database tu, kita kena sayang dia dulu, bagi dia lebih dulu. So macam sekarang, saya nampak semua kita ni tak pernah menjaga database. Customer kita semua dalam grup ni, 20 orang, 21 orang ni, customer kita sejuk. Dia macam, Kok Syajah kata macam kangkung. Oh, dia menjala, dia tak tahu, dia ingat tak ingat kita. Mungkin Izzuddin punya customer ingat dia sebab dia ada call center call kan. Tapi yang lain-lain ni semua customer dah forget you. So you kena start balik. So you mungkin akan buat satu landing page ke Google form di mana you nak bagi dia something very good. You have to give first.
So what can you give? Yang dia akan rasa, woi, cik nah, nak bagi I sesuatu. Wow. Baru, ah, yes cik nak. Hari tu masa nak 2021 kan, saya nak panggil balik customer lama. Then lebih kurang apa yang Uyun tanya tadi kan, macam mana saya nak dapat saya punya birthday sebab saya nak kemas kini balik. Then saya nak panggil balik semua customer-customer lama dan juga agent lama. Memang kita kena ukur modal sikit lah, tapi murah-murah je. Sebab saya dah pernah buat ads. Bila saya buat ads kan, nak dapatkan satu nombor kadang-kadang pernah ada RM7 ke RM10 kos dia. Jadi saya cari satu gift kan, tak mahal sangat pun, lebih kurang macam RM3. And then saya buat card kan. And then saya blast, saya buat Google Form, saya blast dekat beberapa, dekat general, Facebook personal, Facebook group yang saya dah buat tu. Saya ada buat group family lah untuk customer-customer kan. And then beberapa group yang memang dah pecah-pecahan, WhatsApp semua. Tak sampai berapa hari saya dapat 50 data tu. Termasuk customer baru, ada yang reference. Then dekat asalnya saya ada tunjuk dekat Haji tu. Haji dia tanya kan, saya pergi Google Form tu, dia ada klik, dia nak tengok apa yang saya tulis tu. And then saya dapatlah semua, termasuk birthday. Ada yang tak bagi CPM. Saya cakap dengan dia, you tak bagi punya birthday lah. Saya cakap dengan dia kan, nanti kita nak bagi special gift on your birthday dengan offer. So dia bagi. So dia, yang best ni saya dapat lead baru lah. Dan saya tanya juga soalan kenapa dia dia nak join community ni kan. Dan beberapa soalan. Alhamdulillah majoriti ni suka produk kita. Macam tu. Sangat bagus Cik Na. Sebenarnya kita berani tanya, dapat, for sure dapat. Sebab customer yang KKS ni, kita bagi dia something yang dia suka, dia akan suka kita. So, sekarang you tanya diri you, dalam phone you, berapa puluh atau berapa ratus WhatsApp group yang you ada? Berapa? Ada siapa dekat sini, ada 50 orang, 50 WhatsApp group? Oh, Cik Azmi. Adakah mereka tahu yang you jual produk Cameron? Mungkin mereka tak tahu kan? So 50 WhatsApp group ni semua untuk saya. Saya nak tarik siapa yang minat nak jadi prospek. Senang saja. Saya buat satu Google Form. Saya akan tunjuk you. Ini yang paling low system. Maknanya kita bukan canggih. Dia ada dua. Kita akan tunjuk you yang Google Form dengan yang canggih sikit. Yang biasa kita buat, you offer something. So saya bagi case study. Senanglah case study. You all nak tahu case study ni ke? Okay. Ini case study ni pula. Ini saya dengan Coach Haja. Kan kita trainer untuk InScan. Kan? Uyun pun kita jumpa dekat InScan kan? Okay. So sekarang InScan dia ada sangat banyak budget. Dia nak buat training untuk you all. So dia kata hanya RM50 dua hari. Murah tak InScan? RM50 dua hari. So dia cakap dengan trainer-trainer, kalau kita boleh dapat lebih dari 50 orang satu group, dia boleh organize satu program. So ini kita case study ya. Saya dengan Coach Haja ada satu program panggil Personal Branding for Business Leadership. Kita jual dekat HRDF RM1,500 HRDF. Personal Branding for Business Leadership. Dalam kursus Personal Branding for Business Leadership, kamu akan kenal macam mana nak brandkan diri anda sebagai seorang bos, sebagai seorang founder, sebagai seorang usahawan supaya orang respect, cara pemakaian, cara percakapan, cara you punya gaya. Semua tu you akan belajar. Okay. Tetapi kita nak bantu you all dan semua-semua group yang kita ada. So kita buatkan satu case study untuk saya tunjuk you. Nak tengok tak case study? Suka tak? Nak tengok. Siapa minat kursus personal branding untuk business leadership? Minat kan? Sangat penting benda tu kan? Tapi you tak nak bayar RM1,500 betul tak? Tak nak bayar RM1,500. Kata tak nak, tak nak. Itu HRDF. Biar HRDF yang bayar. So untuk you all, kita nak bagi jadi murah. So untuk jadi murah, kita kena melalui InScan.
Tetapi kalau melalui, hi No Adila, saya mute you dulu ya. Kalau melalui InScan, kita kena tangkap database dulu. So saya tunjuk you kita punya case study ya. So inilah case study dia. Case study, offer khusus bernilai RM1,500 untuk hanya RM50. Ini case study saya dengan Coach Hajar. So khusus ni sebenarnya, adakah anda dihormati dalam bisnes? Dihormati oleh staff, dihormati oleh supplier, dihormati oleh customer kita, oleh agent-agent kita. Ingin tahu rahsia dan teknik pengaruh seorang usahawan. Khusus 2 hari Zoom online, personal branding for business leadership. Jadikan diri anda seorang leader melalui personal branding. Pre-register dengan Google Form, hanya RM50 sahaja. So apa saya dengan Coach Hajar buat untuk ni, kita intention, kita nak cari database. Kalau kita cukup 50 orang, kita akan bagi nama tu dekat InScan. InScan akan uruskan satu kelas dan kamu hanya bayar RM50. Faham? Daripada you bayar company kita yang company HRDF RM1,500, mahal sangat kan? So kita nak bagikan murah. So kita case study, kita nak collect data, kita buat Google Form. Dan kita juga buat WhatsApp group. Sebab kadang-kadang orang, dia malas nak masuk Google Form. Dia nak masuk WhatsApp group dulu. Kadang-kadang orang, dia dalam WhatsApp group, dia terlupa masuk Google Form. So kita buat dua-dua. So apa yang kita buat, kita buat Google Form. So saya nak tanya, dekat sini, ada siapa yang tak tahu buat Google Form? Oh, Cik Azmi. So kita akan tunjuk sekarang, macam mana nak buat Google Form secara senang. So kita pergi dekat Chrome. Okay. So macam mana nak buat Google Form? Saya try to do now. Eh. So kamu ada apa benda ni panggil? Google kan? Kamu pergi dekat sini. Kamu pergi sampai more from Google. And then you akan cari semua produk dia. Ni semua produk dia. Tengok semua Google punya produk. Banyak sangat kan? You jumpa Google Form. Mana ni? Form. F. Ah, somebody can help me? Mana dia? Form. Ah, forms. Nampak tak? Klik sini. Just buat untuk personal. Sorry. Where is it? Kita nak buat personal form. Okay, go to Google Form. Senang sangat. Ini free form tu. Nanti you nak buat form, you just buat plus atau you ambil, ini yang contact information. Kita pakai template. Contact information. Kita sini, kalau kita nak tukar dia punya header, kita pergi dekat sini, team. Kita boleh tukar apa gambar you nak. Ada macam-macam gambar. Kalau you nak upload gambar you pun boleh, gambar produk you, katakan kita nak Google Form, orang register, kita masukkan macam ni. Katakan ya. So kamu tulislah. Tulis apa? Salam semua, bagi salam dekat sini. Then you katalah, ini Google Form ni untuk mendapat maklumat kepada siapa-siapa yang berminat menjadi customer Azmi Cameron, Cool Cameron. Sesiapa yang fill up Google Form ni akan dapat kupon diskaun 20% ke whatever. You buat Google Form. So dia hanya perlu nama, email. Janganlah ambil address. Address terlalu buang address tu. Phone number, komen pun tak perlu. Tapi kalau you nak tambah lagi, just tambah dekat sini. Add question. Then dia ada macam-macam question. Multiple choice, short answer, paragraph, checkbox. Cik Azmi tak apa, ini you kena explore. You kena explore, tapi ada banyak video dekat YouTube macam mana buat Google Form. So now I come back to kita punya Google Form. So apa saya dengan Coach Hajar buat, kita, oh tak ada orang masuk nama, respond. Siapa yang cepat ni? Kita belum blast lagi. Ni Coach Katrina dengan satu lagi orang, siapa? Ni Coach Katrina.
Siapa dah register? Ini Katrina. Dua-dua Katrina. Oh ya. Yeah. Sebab saya yang test. Okay. So apa yang kita buat? Kita buat Google Form. Nanti kita akan share link Google Form tu dengan semua group. Dengan semua group. So bila orang jawab, kita akan dapat semua respon. Dalam respon tu, kita boleh nampak summary. Berapa orang dah respon, apa telefon number dia. Kita dapat semua dia punya info dekat sini. Kita boleh dapat. Dan kita pun boleh setting dalam answer dia. So mungkin you tanya, selepas kita tangkap dia punya data, apa yang kita buat? Kita letak second page. This is the success page. Terima kasih kerana berminat. Sila join group, whatever. Atau you boleh kata, terima kasih. Inilah coupon code untuk anda shopping di kedai Shopee saya. So you bagilah coupon code sini, then you letak kedai Shopee sini. Orang tu klik, dia dah pergi dah dekat kedai you. Kalau dia tak terus pergi pun, you dah dapat data dia, nanti you can follow up. Okay. Untuk dapat link, siapa pandai dapat link? Ini dapat link untuk share. Ini kan link Google Form tu. Kita shorten, tapi dia masih tak cantik kan? Link ni tak cantik. Macam mana kita nak cantikkan link? Saya tunjuk satu cara yang paling senang. Kita copy ni, then kita pergi satu tempat panggil tiny URL. Pernah dengar tak tiny URL? Tiny URL ni special sebab dia nak cantikkan link. So kita masuklah link yang panjang gila tu, yang tak cantik. Lepas tu kita letaklah nama kita, Cool Cameron Register, Umuda Register, Uyun Beauty Register. You tulislah apa-apalah lah. Katakan saya letak Cool, saya tak akan enter lah, tapi Cool Cameron. So nanti bila saya press enter, link ni dia cantikkan jadi macam ni. So you share link ni dekat social media you. Setiap post dekat social media ada call to action. Apa maksud tu? What do I mean? Setiap post dekat social media ada call to action. Makna apa-apa you post dekat social media, dekat teks dia, dapatkan kupon atau masukkan community kita, klik link sini. So you punya social media selalu ada satu link untuk tangkap prospek. Dia masuk ke dia tak masuk tak apa, tapi you dah ada link. Faham? Faham tak? Why is that important? Yes. Cari Google Drive pun boleh. Yes, Cik Nah, very good. Guna Bitly pun boleh, betul? Bitly. Tapi tiny URL, you senang letak you punya nama yang cantik kat belakang. Bitly pun I rasa boleh kan Cik Nah? Cik Nah, apa maksud you cari Google Drive pun boleh? Dekat Google Drive kan dia ada kumpul semua tu coach. Kalau kita pergi dekat atas tu, dekat Google Chrome, klik Google Drive. So dekat dalam tu ada. Dia terkumpul sikit kalau dia orang cari tak jumpa kan. Tadi macam banyak sangat kan. Betul. Oh maksudnya dekat sama sini. Sama je. Wait, come back to sini. Makna dekat kita pun. Dekat Chrome atas tu. Chrome, wait, kita tak nak pakai macam ni. Kita pergi dekat Google Drive kita. Makna kita pergi sini. Yes, ha yang tu. Lepas tu. Kita pergi drive. Lepas tu kita cari form dekat sana. Dia macam selonggok sikit lah. Yes, betul. Pun boleh kan dapatkan form. Okay, bagus. Selonggok, I suka. Semua ada dekat situ kan? Betul. Okay, balik kepada kita. So, saya semua nak join personal branding. So, you all nak join tak kita punya personal branding tu? Saya bagi link. Saya bagi link sekarang sebab nak, coach. Wait, let me give you the link. I busy nak apa link yang saya kata tu? Sorry ya ni. Apa ni? Tiny URL. Hold on. Coach excited tentang you. I dah lupa I punya ni. Okay. Come back to you. Where are you now? Ni.
Ni link dia. Personal branding bila kau tarik dia? Belum tahu lagi. Kalau kita dapat 50 orang, kita propose dekat InScan, dia mungkin dia perlu 3 minggu ke sebulan untuk ready dia punya paperwork. So okay, kita register dulu lah. Register dulu at least March, I think. Early March. Right, dan nanti apa tu link ni kamu boleh share dengan kawan-kawan tau. Share dengan kawan-kawan atau dalam link tu pun ada WhatsApp group. Nanti you join WhatsApp group tu, kamu boleh share dengan siapa-siapa kawan yang minat. Lebih cepat kita dapat 50 orang, lebih cepat kita boleh buat. So sebenarnya kita kita bantu sama sendirilah. Maksud dia daripada 1,500 program tu, kamu hanya bayar RM50 untuk 2 hari mengikut InScan. Ini link dia. Itu personal branding dia punya khusus. Saya tunjuk balik gambar dia. Mana dia? Ini dia. Personal branding. 2 hari Zoom. Basically kita akan dalam kursus ni, kita nak bantu you untuk buat satu personal branding. Dari segi kamu punya diri dan juga dalam business you, dalam you punya social media, supaya adalah satu branding. So this is very interesting. Sebenarnya this course is registered with HRDF, but companies pay $1,500. So kita nak buat special untuk kita punya usahawan. Kita tak nak pakai company kita, kita nak pakai InScan. So kalau kita pakai InScan, kita kena dapat database dulu. So inilah cara dia. Siapa yang nak buat kursus ni, Coach Hajar dengan saya. Coach Hajar ada banyak idea untuk you all. Ada soalan lain tak? Okay, apa aha yang sekarang kita nak talk about MailChimp pula. Sebelum kita talk about MailChimp, what did I show you just now? The Google Form tu. What actually you can use with that Google Form? Macam-macam kan? Atau WhatsApp group. Kalau you rasa saya, Fatima mungkin kata, saya punya customer dia nasi lemak KLCC, dia bukanlah nak fill up form-form. Buatlah WhatsApp group KL, nasi lemak KLCC. Lepas tu, hantarkan dalam semua group lain, tarik semua masuk WhatsApp group nasi lemak KLCC. Itu pun boleh. Dalam grup FB dah ada, bagus. Tetapi Fatima, grup FB dengan IG, data ni bukan kita punya. Maksudnya, kita tak ada data dia. Kalau kita blast dekat grup, kalau walaupun grup kita ada 1,000 orang, mungkin macam Coach Hajar kata, algorithm mungkin tunjuk dekat 10 orang je. Tapi kalau data tu dekat kita, dekat WhatsApp group kita atau dekat MailChimp kita atau dekat Google Form kita, kalau kita hantar 1,000, 1,000 dapat. Ha, itu penting dia. So cara macam mana kita nak tangkap data tu supaya kita punya. Jangan bagi dia duduk dekat FB, nanti apa terjadi kita kena ban, habis semua data kita. Okay, now kita nak pergi MailChimp ya. Balik kepada soalan Izzuddin, dia kata, adakah sistem yang lebih canggih? Ada. Ada dua sebenarnya. Ada MailChimp dengan HubSpot. Pernah dengar tak HubSpot? Hari ini saya tunjuk MailChimp dulu. Saya guna HubSpot, Coach. Nida. Oh, bagus. Yang free ke yang berbayar? Oh, saya guna yang free lah dulu. Okay. Free tu pun bagus kan? Apa yang you boleh buat dengan yang free? Kita boleh collect all the database of our client semua. Lepas tu kita boleh buat macam email marketing, paling best sekali email marketing. Lepas tu kalau kita nak blast promotion ke apa semua, dia boleh buat. Lepas tu dekat website kita pun dia boleh buatkan apa tu yang macam chat box kan, yang macam auto chat box tu. Yang tu free punya ada, tapi kita kena ikut template dia. Kalau kita nak buat kita punya sendiri, kita kena bayar. So I memang sukalah guna yang HubSpot tu. I guna free je. Bagus. And then also HubSpot ni dia punya opt-in form, kita boleh letak kat website kita punya page atau link tu, sama lah, orang boleh opt-in juga. So actually MailChimp dengan HubSpot, dua-dua ni almost the same. Hari ni saya nak tunjuk you MailChimp dulu.
sebab dia sangat senang and very good dia bagi you ni landing page. Maknanya kamu tak perlu website pun, dia bagi you landing page. And the best part, dia bagi you unlimited. You boleh buat landing page untuk apa-apa pun, dia unlimited. Unlimited landing page. Macam kamu ada unlimited website pula. Unlimited website. So, dia banyak lagi, tapi website builder pun boleh. Tapi kita tak tengok ni, hari ni kita nak tengok forms and landing page. Ya. Siapa tu? Okay. Alright. Come back to MailChimp. Eh? So, apa yang dia bagi you 2,000 contacts? So, you kata 2,000 saja coach. Kita punya contacts, kalau orang, kalau kita hantar email and dia tak jawab banyak kali, kita boleh nampak dia tak jawab. Maknanya kita boleh buang dia. Supaya kita tak simpan database yang dan tak ada value. Tapi kalau you ada banyak sangat database, mungkin you boleh beli yang paid atau you boleh ada 2-3 MailChimp ni. Maknanya you register dengan 2-3 email. Macam saya dengan Coach Syajah, kita ada satu untuk training, satu untuk usahawan, satu untuk apa-apa ya. So, come to MailChimp. Dia free. How do you register? Come, let me show you. Live. Saya dah register tapi mana dia? Google Chrome. Let's go to MailChimp. So, kamu register macam biasa. Nanti you akan log in. Lepas kamu dah register, MailChimp.com. Bila nak register, kita pergi ke MailChimp.com. MailChimp.com. And then only dia ada register. You just register. So after you register, dia akan hantar email untuk activate. Lepas you activate, dia akan datang macam ni. Nak bayar. So kita nak bayar yang kosong-kosong. Tak payah bayar. Zero money. Tapi boleh pakai sistem. Boleh simpan database. So you kena put your name, your business name, website. So katakan saya letak short form. Okay. Kita business name, kita letak whatever demo dulu. So website URL, phone number, ini untuk you lah. So ini business name yang penting. So nanti email tu akan keluar business name you. So ini business name. So you letaklah you punya address whatever, continue. PO address line kata kita letak TPM. Okay. Continue. Tell us, do you have a list of contacts? Kalau kamu sudah ada database, kamu kata yes. And then kamu boleh letak size. Tapi kalau you don't have, tak payah. Kita kata no sebab kita nak collect. Kita nak new. What do you offer or plan to sell? So katakan saya nak sell physical goods. Continue. Where can people find your offering? Letaklah. Your own website or e-commerce shop. You just follow saja. Ini dia punya newsletter. Just continue. You dah dapat dah dia punya sistem. Free. So, dia ada banyak dia punya benda yang you boleh explore. Audience ni sebenarnya semua orang yang dalam you punya database lah. So, kalau you ada yang berguna customer, you boleh import contacts. Okay, dia akan ajar you macam mana, then you import customer, upload a file atau copy paste from a spreadsheet. So, kalau saya jadi Izzudin, saya akan buka dua MailChimp. Satu untuk customer, satu untuk leads. Sebab saya tak nak campur. Sebab free account, dia bagi you satu audience saja. So, you tak nak campur customer dengan leads. Okay, so dalam kelas ni, kita nak ajar you macam mana buat landing page. Tapi sebelum ke sana, I nak tunjuk you ni, sign up form. You can also create sign up form di mana, sign up form tu opt-in form, you boleh create di mana you boleh embed dalam you punya website kalau you pandai dengan HTML code. Boleh pop up dekat website you atau
you boleh buat contact form. So you can make here. You can do even a Facebook form. Tapi hari ni saya nak tunjuk you macam mana buat landing page. So kita pergi dekat create, yang ni create, pergi kepada landing page. So landing page ni mungkin I nak kata promosi tiga-tiga, example. So saya nak tangkap orang untuk promosi tiga-tiga. So apa yang akan buat ni? Dia ada template lagi. Oh, senang gila. So kita accept saja. Hold on ya, dia tengah load. You tak perlu ada website dah. You pakai landing page dia pun dah banyak dah yang you boleh buat. Dia tengah edit, dia tengah loading. Okay. Accept. Okay. Tengok template dia. So, yang ini dia accept payment tapi no no, we don't want this. Sorry. Too sensitive. Lead generation, kita nak untuk prospect. So kita carilah template. Yang ni dia ada accept payment. Dia only take Stripe. So if you don't use Stripe, then don't take accept payment. So kita nak grow your list ke. Ada macam-macam template yang you boleh tengok. Lepas tu you boleh adjust. Tapi kita pakai yang simple dulu. Ya. Grow your list. So. Super easy because why? Dalam 5 minit you dah ada satu landing page. So you boleh tambah, katakan you nak bagi cantik sikit, you letaklah gambar dekat sini. Letak gambar, drop an image. So saya nak letak konon image yang tadi. Saya nak upload mana dia? My files. Add files, upload an image. Upload. So tadi mana dia? Dekat InScan. So kita upload gambar yang ni, personal branding. Example lah. Kita upload gambar. Example. Hold on ya. Yeah. Oh dah ada dah gambar ni. Lepas tu kita boleh letak gambar logo. Kata you ada satu logo, you letak gambar logo you. Lepas tu you kata something, whatever. You nak edit sini, you just letak. Katakan, oh promosi tiga-tiga dapatkan discount, coupon, whatever. Then you tulis apa yang you nak tulis dekat sini. So, okay, because I want to show you to the end, I must do. I pretend lah. So sini I just letak something. Katakan kita write something. Save and close. Lepas tu ini, saya bukan saja nak email, saya nak nama, saya nak phone number. Save and close. Dah. Konon ini my landing page. Saya save and close. So ini dia punya landing page tu dah siap. So I just ambil this URL ni. Saya letak dekat mana-mana saya punya social media atau saya share dekat mana-mana saya punya group. Link sini untuk landing page. Tapi dia punya art kalau kita nak catch leads supaya tak bocor, kita akan letak dalam kita punya social media. So kalau ni tak cantik, tukar dengan bit.ly atau tiny URL. So, katakan saya dah hantar link ni dekat saya punya social media. So, ada satu prospek tekan link ni. Oh, belum. Sorry. Saya belum publish. Okay. So, saya kena publish dulu. Publish. Pew. So link ni sudah published. It's now live on the web. You can share with your friends, whatever.
tapi yang the most unbelievable is less than 10 minutes kan? Less than 10 minutes. Sekarang saya letaklah satu promosi, satu logo, satu poster yang cantik-cantik kat social media dan saya letak link ni. Ui, orang klik the link, saya dah dapat landing page. Oh, adalah gambar you punya promosi, promosi atau cakap-cakap. Oh, saya nak letaklah, saya nak letaklah, saya letaklah saya punya telefon number, saya letak my name lah konon. Okay, get. Oh, saya naklah, saya subscribe. Success, you've been added to the audience. This page also you can adjust dalam MailChimp. This page you can adjust ya. Nanti kita balik kepada. Tapi now I want to show you audience. Tadi I subscribe kan? Tengok, dah ada satu audience. So kalau kita buat iklan macam that guy yang bagi free gift to brooch untuk tudung, dia run iklan dengan MailChimp ni, dia dapat 20,000 subscriber. 2,000 subscriber, 1,000 subscriber. Sekarang saya nak email saya punya subscriber, katakan saya dah ada 100 subscriber dekat sini, saya nak hantar email pula. Email. So campaign ni, saya nak promote lagi. Apa-apa yang saya nak promote lah, katakan promo, email, whatever. So, saya buatlah satu email. Saya letakkan siapa yang sending my company, the subject, whatever. Then saya akan create the email. Saya akan create the email design. So katakan saya buat cepat-cepat email design ni. So katakan inilah my email design. Whatever, whatever logo kita tambah. Then whatever kita tulis. You all follow tak? You tulis whatever, whatever, whatever. And then sini pun tulis something. So you nak email kepada orang. Saya nak tunjuk you betapa senang nak email. So katakan you letak satu gambar ke, you buat cantik-cantik lah. You buat cantik-cantik, tapi saya tak ada masa nak buat cantik. So katakan you nak bagi cantik, you nak letak apa, you klik saja dekat plus. You boleh buat paragraph, you boleh buat image. You boleh buat video dalam you punya email. Macam-macam you boleh buat. Lepas tu, you pergi continue. So, you ada dua recipient. Saya kena add subject, katakan promo. Itu you kena fikir apa yang you nak letak. Dengan copywriting yang cantik. So, sekarang saya nak send. Dia akan cakap, oh you ada dua subscriber, ada 200, 2,000. Send now. Klik saja. Boom. 2,000 orang dah boleh hantar email sekali. Dan tiap-tiap promosi you hantarlah email kepada contact you. Kalau you bayar yang yang package yang bayar, yang $10 sebulan, you boleh schedule lagi. You boleh schedule. Oh minggu ni, esok, minggu depan, you can schedule. Very powerful kan? So I stop the share. Boleh nampak tak sistem ni? Powerful and free. Cik Nah kata nak blast email macam mana coach? Tadi saya dah tunjuk Cik Nah. Satu audience tu apa maksud? Good question, Azmi. Free dia bagi you satu audience saja. So maknanya kalau leads saja, customer. Maknanya you boleh masuk dia dalam satu kolam. Kalau you buat yang berbayar, you boleh buat banyak-banyak kolam. Sebab free ni dia bagi you satu kolam. So katakan kalau customer you don't mind, you nak campur semua dalam satu kolam 2,000 orang boleh. Kalau you nak pakai free dululah kan. Tak ada masalah. Okay, nak blast email macam mana coach? Kena laju tadi haha, sebab saya nak nanti you kena explore blast email. Saya share one more time. You pergi dekat MailChimp tadi, kita pergi balik. So sekarang kita pergi dekat sini, dekat bawah monkey tu dia ada semua dia punya tempat ni.
email, customer journey, email template, macam-macam, landing page, survey, advertisement, social post, sign up form. Oh, macam-macam yang you kena explore. Ya, sebenarnya kursus ni kalau buat 3 hari pun tak habis. Tapi saya nak tunjuk you yang simple. Just create an email, letaklah nama apa-apa. Unlimited campaign, ya. Berapa kali you nak blast orang, you pun boleh. Lepas tu you add. Lepas tu you design the email. Lepas habis semua, send. Very simple. But very powerful. Apa yang power? Sini soalan trick question. Apa yang power yang you dapat tadi? System. System, very good, Uyun. And landing page. The power is the landing page. But you boleh buat cantik-cantik, Uyun. You boleh buat gambar you punya produk tu cantik-cantik. Lepas tu you boleh letak satu coupon code and kata, siapa nak dapat produk ni dengan discount 20%? Letak nama. Izzuddin kata saya dah ada website. Kalau macam ni, you boleh incorporate dia punya sign up form, opt-in tu dalam website you. Sebab MailChimp ni, dia boleh integrate dengan semua website. Dia ada plug-in dia. Ada soalan lain tak? Di mana you nak letak link landing page tu? Call to action. Sorry? Call to action. Call to action tu dekat mana? Dekat social media post. Yes. Maknanya, you kena create satu signature line. Dekat at the end of every social media post, there is a signature line. Maknanya, signature line macam ready to up level your skincare routine. Join our newsletter. Click the link here. Or want to get a special Chinese New Year discount, click the link here. Then you create a landing page. Kalau orang yang buat internet marketer, dia tak pernah post yang tak ada call to action. Apa maksud tu? No post is effective unless there is a call to action. And the call to action, kalau jenis old school, dia call to action untuk membeli. Call to action pergi website. Orang dah bosan. Imagine you punya call to action bagi orang something. Bagi orang kupon, bagi orang hadiah, bagi orang free sample, bagi orang buy one free one. Orang akan bagi you database. So database tu akan jadi kamu punya duit sebenarnya. Sebab lepas tu bila dia dah masuk dalam MailChimp tu ramai-ramai, atau dia dah masuk dalam Google Form ramai-ramai, dia masuk dalam WhatsApp group you, Facebook group you, ada mood nak dapat 1,000, tekan saja satu email RM1,000 tiba-tiba, atau tiba-tiba cekok Syajar tiba-tiba dia kata, saya rasa macam nak tukar kereta lah. Oh, nak beli kereta apa coach? Katakan coach Syajar punya database ada 100,000 orang. Katakan ada 100,000 orang. Tapi dia nak jual satu program 5,000. Oh, RM5,000 punya program dia nak jual. 100,000 database, dia tekan satu email. Katakanlah ini kita dah imagining. So 1,000 orang, janganlah 1,000. 100,000, 1% is how many? Siapa pandai kira? 100,000. 100,000, 1%. Coach Katrina dah lupa dah. 100,000 orang, 1%. 1%. Pandailah Coach Syajar 1,000. Katrina slow. 1,000 orang jawab dia punya email blast tu. 1,000 orang kali. Katakan program dia RM500 saja. Kita jangan sampai 5,000. Program dia RM500. Potensi pendapatan RM500,000. Dengan satu klik. Is database money? So kita jangan cakap 100,000 lah, gila. Kita kata sekarang 2,000. Sebab MailChimp bagi you 2,000.
Okay, kita tanya Uyun. Uyun, you punya purata jualan berapa? Satu produk? Purata jualan. Sorry. 12. Kadang-kadang boleh capai 12. Okay. No, no. Bukan kita nak kira sekarang 2,000 orang dalam database you. So, one sale is how much? RM100 your product. How much is your one sale? 24 ringgit. Okay. So kita kata you have 2,000 people in the MailChimp that you just collected in this 1 month. You collected 2,000 people. So they kata out of 2,000, 30% will be interested. So 600 orang. 600 orang kali RM24. Oh, Yun, 14,000 menunggu you. Satu landing page saja. Kalau you ada 3 MailChimp account, wah. 43,000. Nampak tak? Unlimited landing page. So, apa cerita kita untuk quarter 3 2021? Cerita kita collect database. Siapa nak share, Aha? Saya ada something. Actually, saya pun tercari-cari macam nak buat pre-order. But I've learned from this class, automatically I get 2-in-1, not just database. Tapi macam mana nak buat pre-order. Oh, tengok. Dalam MailChimp saja. 2-in-1. This class, 2-in-1. Best tak you join kita? Uyun kan baru join kan? Best. Best kan? Selalu datang kelas sebab banyak. Bulan depan, kita continue dengan FBS. Macam mana FBS tu masuk dalam kita punya landing page. Supaya bila kita iklan, tak ada orang yang bocor. Faham ya? Okay. Siapa lagi ada soalan? Sebab I tengok semua macam saya kena tanya soalan. Kalau tidak, saya sebagai trainer, saya shock sendiri cakap. Tapi saya tak tahu kamu faham ke tak faham. Yeah. Tapi kita ada WhatsApp group. Kalau tak faham, tanya. Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, saya ada soalan untuk you all pula. Okay. Alright. Kalau you tak ada soalan, I ada soalan untuk you. Apakah impact pembelajaran yang anda dapat hari ini? Apakah impact pembelajaran anda hari ini? Setiap orang at least kena tulis 2 impact pembelajaran. Kalau you tak tulis, nanti benda tu jadi hilang saja. So apa impact kepada you? Saya bagi you 3 minit dah untuk tulis. Apakah impact pembelajaran kepada anda? Izzuddin kata kumpul dan menggunakan database. Yes, Izzuddin. So, kalau kamu sudah ada database yang customer, kamu pun boleh pakai MailChimp. Kamu uploadkan database customer dalam MailChimp supaya senang nak blast. Asmi dah boleh buat landing page. Yes. Ya, sangat senang kan?
And then landing page tu dengan gambar yang cantik, dengan copywriting. Aida, ingat tak kita punya training copywriting, kita pakai Aida, attention, interest, desire, call to action. Daripada itu, you akan dapat orang macam, wow, I kena join lah. Join, I kena join landing page ni. I kena opt in, I kena pre-register, I kena macam-macam. Okay. Belajar dapatkan kembali kebocoran prospek. Betul Cik Nah, rugi kalau kita dah iklan dan bocor 990 prospek bocor. So kita tak nak bocor, tapi dia punya keyword dekat sini. Bila kita nak pastikan tak bocor, nak orang sign up, kita kena bagi dia sesuatu yang sangat valuable. Dia KKS. Customer KKS, dia perlu value. So kita kena kenal buyer persona kita. Kalau buyer persona kita macam ini, apa value yang dia nak cari? Supaya dia tak fikir dua kali, dia terus bagi you telefon number, email. Sebab dia nak apa yang you nak bagi dia. Selepas tu kita follow up. Thank you for joining our database. Ada dia punya follow up dekat MailChimp tu. Diana kata, Azmi kata data yang ada sekarang boleh diurus jadi wang. Yes Azmi, banyak boleh buat duit ya. And then kita kena follow up selalu ya. Orang Asia, orang Malaysia ni, kita ada satu, saya pun, semua orang sama. Kita macam segan nak follow up. Kita kata, alamak, nanti customer tu apa tu jelaklah dengan kita kalau kita follow up. Sebenarnya customer ni kalau kita tak follow up, dia lupa kita. Tengok Datuk Sri Vida, DSV. Siapa suka DSV? Saya suka DSV. Hari-hari dia buat live. Dia buat live untuk apa? Supaya you tak pernah lupa dia. Dia hari-hari dia keluar post, tapi dia malas nak buat post. Gambar-gambar dia live je. Live dia makan pun dia tak malu nak live. Sebab kita jangan lupa dia. So kita kena selalu follow up dengan customer. Apa Diana bagus, dia kata dah tahu macam mana nak gunakan database. Bagus. Ayu ni follow up database selalu. Betul, bagus. Fatimah, database dapat upgrade bisnes kita. Betul. Izzat, impak database ni sangat besar pada bisnes. Boleh manipulate jadi duit. Macam syarikat scammer. Betul. Untuk bisnes, kita boleh jadikan kayu ukur database kita bertambah atau kurang. Lepas tu build rapport supaya customer kekal dengan kita. Betul sangat. Wow, I baca Izzat ni, I dah tahu dah you all faham. Mengapa dia kata macam syarikat scammer? Sebenarnya betul, syarikat scammer ni dia kaya dengan database saja. Tapi dia dengan database dia boleh buat macam-macam. So kita dengan database, kita bukan scammer, kita jual produk kita. Azmi kata dapat engage semula dengan customer lama. Betul Azmi. Kalau you ada banyak customer lama, kalau you rasa jenis customer you ni sebab makanan kan dia Azmi dulu tourism kan? You boleh tarik customer tourism tu masuk dalam makanan you. Satu database lah. Lepas tu, kalau makanan ni, kadang-kadang sampai email marketing pun tak perlu. Makanan WhatsApp group pun dah happening. You fikirkan buyer persona you. Rugi, apa ni? Fatimah, RG, berenci. Apa maksud tu? Saya tak faham you punya bahasa. RG, BRNC pun tengok juga. Oh, banyaknya mesej. Orang benci pun tengok juga. Oh, dia tengok juga. Betul, Fatimah. And dia ingat. Dia akan ingat juga. Ah, Cik Nah dia kata, betul, saya suka di follow up. Means seller jaga kita. Betul. Dulu tak tahu macam mana nak ajak customer masuk WhatsApp group kita. Sekarang dah tahu. Bagus, Azmi. Bagi sesuatu. Bagi sesuatu. Orang dia akan rasa rugi kalau dia tak dapat. Jom join Azmi Cool Cameron WhatsApp group. Dalam group ni saya akan bagi semua saya punya customer coupon code untuk beli dapat 30% discount di Shopee. Pertama kali saja, tapi you dah dapat dia semua dalam WhatsApp group you. Uyun, dapat tahu beza customer database dengan prospect customer database. Betul.
prospect database, you kena baru, you kena introduce product you. So macam mana nak tadi landing page tu untuk prospect. Yang tadi saya tunjuk landing page untuk prospect. You offer dia something, dia buy. No, dia buy. Dia opt-in. You offer free gift, dia opt-in. Nanti you follow up. Macam case study tudung tu, dia offer free brooch. Orang tu opt-in, nanti dia follow up. 10 hari pre-launch, 9 hari pre-launch, 5 hari untuk launch, get ready, 3 hari untuk launch. 1,000 orang pertama akan dapat free brooch diamond. You rasa you tunggu tak nak beli dari dia? Sebab nak dapat brooch diamond yang bukan diamond pun. Kan? 1 hari pre-launch, 16 jam pre-launch dia hantar lagi. Okay, sekarang open now, buy now, dapat brooch diamond. Semua orang beli. 1 hari dia dapat beribu jualan. Macam tu dia all pakai. Tapi kalau kita nak blast secara manual, penat. Kita kena pakai sistem macam MailChimp. Okay, bagus. Adila, kami guna database plus promotion. Bagus, Adila. Macam kita kalau kita pakai MailChimp ke HubSpot. Ini HubSpot. Kalau orang yang nak explore, ada satu lagi HubSpot. Rosliza, dulu saya... dulu saya blast WhatsApp database sampai kena block. Ha ha ha. Sebab you blast satu-satu. Sekarang you jemput orang masuk group you. Nanti dalam group you share. Coach, boleh guna MailChimp untuk bawa prospect subscribe YouTube channel? Boleh? Boleh, why not? MailChimp ni is a email marketing a system. Tapi sebenarnya saya tak tunjuk you. MailChimp pun boleh buat website free. Dia pun ada CRM, macam-macam ada. Okay, bagus. Semua orang dah banyak soalan. So what are you going to do? Coaching question. Semua aha banyak. Now the big, huge coaching question is what are you going to do? Roslisa dah ada group Telegram. Bagus. So what are you going to do after this class? Kami guna SSBF sebab customer luar bandar kurang guna email. Okay, bagus. I think ada SMS provider kan yang boleh blast untuk kita. Tapi kita kena bayar. Siapa kenal SMS provider yang bagus? What are you going to do? Bagus, hari ini kita ada 22 orang. Bagus. What can you do with your database? First step, Jamila, register MailChimp. Very good. Second step. Kalau I, second step, saya nak cari semua customer saya lagi. Semua customer punya database yang merata-rata ni. Kalau boleh, saya nak susun dia dalam satu Excel form. Kita nak Excel form. Lepas tu, kita nak WhatsApp upload dekat MailChimp ke atau kita nak pakai melalui Excel form pun ada. Tak apa. Kita kena kemas kini database customer. Kalau boleh kita nak masukkan semua data customer lama. Betul. Kalau boleh kita nak buat satu group untuk customer. Group, kita boleh buat group FB atau kita boleh buat Telegram. Kalau kita boleh buat WhatsApp, jemput dia all pergi group. Kalau dia tak nak masuk pun tak apa. Jemput dia, lepas tu suruh dia jemput kawan-kawan. Masuk group. Sebab then semua dekat tangan you. Apa lagi yang you boleh buat? Fatimah kata di Semenanjung kita untung semua celik IT. Macam Sabah Sarawak masih kurang guna WhatsApp. Mereka tak pandai tapi FB pandai. Oh, tak pandai WhatsApp tapi pandai FB. Wow. Dahsyat eh? Apa lagi yang kita boleh buat? Kak Fatimah, Sabah kat mana? Labuan. Wow.
Satu lagi yang you have to discover, yang semua orang take it easy, offer apa yang customer you suka. Offer apa. Jangan kita SS pula. Apa maksud SS? Kita SS, kita rasa customer kita, kita shock sendiri. Dia KKS, kita SS. Lepas tu kita rasa, oh customer kita akan suka kalau kita bagi apa-apa. Kita kena fikir apa yang customer kita suka, yang kita nak bagi sebagai free offer. What do you think? Oh, Noor Adila kata RM900 plus-plus untuk 10,000 SMS. Oh, interesting, ya. Yeah? So, what can you give your customer? Kalau Azmi, Cool Cameron, apa yang you boleh bagi customer you? Sebab you nak collect data dia. Yang saya boleh ingat, discount saja ataupun kupon. Betul. Kalau makanan, discount pun boleh jadi dah. Sebab dia nak pakai kan. Makanan, kalau kupon discount tu dia macam wow. Tapi pastikan gambar yang you tunjuk tu cantik-cantik supaya dia macam wah nak ke, atau package ke, special introduction package ke. Banyak kita boleh kan. Kalau Nida dia kata dia nak bagi e-book atau free workshop preview. Bagus Nida. Atau sekarang trend, trend untuk trainer-trainer, dia akan buat macam free workshop dekat Facebook group private. Facebook group private. Macam kita nak buat nanti. So banyak banyak yang idea dia kan. Okay, cerita tentang nak buat, nak buat. Siapa yang nak ikut kita punya personal branding class tu, boleh letak nama, saya bagi sekali lagi. Dia punya, letak nama saja, tak payah bayar lagi. Kalau jadi, hanya RM50. Tapi letak nama dulu. Ini mungkin di bulan March, khusus personal branding untuk business leadership. Kalau minat, nanti saya akan post dalam group partners. You boleh share dengan kawan-kawan juga. Kita nak, kalau boleh dapat cepat-cepat satu group, then boleh jadi. Okay, any more? Hi Amelia. Amelia baru join kita. Amelia group dari Mara, I think. Okay. Yes. Saya nak buka untuk soalan dah, sebab saya rasa apa yang kita share tadi sebenarnya kalau you bayar dekat luar RM497. Betul Uyun kan? Kelas database RM497, dia akan ajar you buka MailChimp. Tapi sebab dia nak panjangkan kelas tu, dia duduklah, dia tunggu you buat satu-satu-satu-satu. Tapi dia akan tunjuk you MailChimp juga. So kita shortcut. Kita buatkan semua tunjuk you. Tapi you sendiri practice dekat rumah. Kalau you tak pandai, nanti tanya. Okay. Siapa nak tanya soalan? Kalau tak tanya soalan, macam dah pandai sangat semua orang. Kita nak tengoklah kamu punya landing page pula. Satu lagi, saya baru teringat. You can leverage on the group tau. Katakan you dah buat landing page cantik-cantik, Uyun ke, Ayuni ke, siapa-siapa. Kalau you rasa you nak kita tolong sharekan untuk group-group kita, yang kita kan banyak group, you letaklah link tu. You boleh macam Ayuni kata, saya nak buat, tapi Ayuni spa kan, spa satu tempat saja. Macam Uyun dia baju kan, dia ada website, I know, dia beauty kan. Kalau you punya landing page dah ready, you share dalam partners punya group. Tolong share-sharekan link I. Kita share-sharekan. Lebih ramai orang nampak link tu. Yeah. The more happening kita jadi. Okay, saya pass dengan Coach Hajar sekejap ya. Okay. Saya rasa semua dah faham tentang apa itu database. Apa database itu adalah wang kan.
sekarang kita letak tepi database tu, besok atau malam ni you balik, you kena buat benda tu. Kalau ada 50 customer, cuba buat 50. Lama-lama you akan expert ya. Macam MailChimp bagi you 2000, I don't think you boleh habis lah 2000 tu. Kalau customer you masih tahap 50. But anyway, you have to start. No matter what, you have to start somewhere. Betul tak? Yeah. So, tinggalkan dulu database. Saya nak cerita tentang mengapa perlu ada leadership dalam keusahawanan. Menjadi seorang leader tu dalam usahawan tu, dia secara tidak langsung dia tu adalah leader. Dia usahawan, secara tak langsung dia adalah leader. Mengapa? Sebab dia mendahului orang lain. Dia berfikiran, dia mempunyai satu vision. Dia seorang yang visionary. So orang yang visionary mempunyai satu wawasan dalam hidup, dia sentiasa berfikir. Berfikir untuk diri dia dan bisnes dia. Diri dia, bagaimana dia nak transform, ya? Transform diri dia daripada seorang yang biasa-biasa, ya, kepada seorang yang mempunyai luar biasa dan mempunyai satu level up yang dipanggil transformational leadership dia. Maksudnya dia mesti ada leader, self leadership dia sendiri. Self leadership sendiri. Maksudnya kalau cakap kasar, you mesti ada jati diri, you mesti ada whatever, bertanggungjawab dengan badan you. Pernah orang kata, bertanggungjawablah dengan you punya badan. You punya badan, dia ada timeline dia. Timeline ni Tuhan yang bagi. Bila dia suka nak lahir you, dia bagi satu kelahiran. Kemudian dia ada satu timeline, dia ambil you bila masa dia suka. Itu kerja Tuhan, kita serah dekat dia. Dia uji kita seadanya, we are here. So kita diuji sebagai seorang usahawan. Ya. Yeah? Kita dilahirkan menjadi dan berusaha menjadi usahawan. Kita tak dijadikan sebagai usahawan, tidak. Kita memilih jalan kehidupan kita tadi menjadi seorang usahawan. Tidak ada orang ambil pistol, "Coach Aja, you kena jadi usahawan. Naida, you kena jadi usahawan lepas ni. Berhentilah belajar tu. Cari duit pula." Betul? Jadi dengan rasa kita punya intuition, ya, dalam kita mencari rezeki, ada berbagai-bagai cara, tapi Tuhan naikkan level kita sebagai satu orang usahawan. Kerana apa? Kerana kita secara tidak langsung, dari pendidikan kita, dari knowledge yang kita ada, kita dibentuk oleh perkara luar, dibentuk daripada keluarga kita, dibentuk daripada siapa yang kita berkawan, dibentuk daripada ilmu yang kita melihat ke depan, kita memilih menjadi usahawan. Sekarang you adalah usahawan hari ini, dan soalan dia, berjuta orang nak jadi usahawan, ya. Yeah? Lepas universiti tak mau kerja sebab nak jadi bos. Kononnya jadi usahawan jadi bos. Salah. Menjadi usahawan adalah menjadi seorang yang mencipta satu dunia yang lebih baru. Satu inovasi, satu perkara-perkara yang baru. Usahawan ni sebenarnya kalau saya fikirlah, pemikiran saya, waktu saya mengkaji satu, kalau ni nak membuat PhD tu, nak membuat satu kajian,
orang yang membuat satu kajian dalam keusahawannya dia juga adalah seorang yang satu sama level, satu tingkat ke dalam satu orang yang telah membuat kajian-kajian dan akhirnya dia diberi pangkat doktor. Doctorate ke dalam satu filosofi yang dia believe dan dia telah kaji. Balik kepada tuan-tuan dan perempuan, you adalah seorang usahawan yang telah mengkaji dan mempunyai satu filosofi terhadap you punya produk. You juga sama level. Pemikiran you juga sama level. Jadinya, apabila kita mengkaji produk kita dari segi pemasaran, dari segi jualan, dari segi perkembangan produk-produk itu, you adalah istimewa. Jadi di situ kita bercakap dua perkara. Satu perkara diri sekarang, satu perkara perniagaan itu. Jadi kalau kita letak diri kita ke dalam perniagaan, adakah kita sama level dengan perniagaan kita? Sama level dalam pemikiran. Kita nak perniagaan kita besar, maju, sukses, jadi jutawan. Tapi kita sebagai seorang yang mereka cipta perniagaan itu, adakah sama duduk sama tinggi dengan perniagaan kita? Itu yang saya nak tanamkan. Pemikiran, mindset yang boleh ditransform pada hari yang kita cadangkan kepada Inscan. Tajuk ini, kalau kita dapat 50 orang daripada kita punya anak didik, daripada kita punya segala macam database tadi, saya rasa insyaAllah dapat, ya, mungkin lebih, alhamdulillah kalau boleh. Tetapi kita, di situlah saya nak tanamkan bagaimana you bawa diri you dalam perniagaan itu. Kerana kita mereka betul perniagaan itu. Dia telah naik, dia telah level ke mana vision kita tadi. Tapi adakah kita bawa diri kita itu sama level dalam perniagaan? Supaya apa? Kompetitor kita tengok, dia juga mengikut kita. Jangan kita takut dengan kompetitor. Bila kompetitor tiru you, bermaksud you lebih tinggi dari dia. Ada faham tak? Kalau you melihat kompetitor itu besar, you bagus kerana you belajar. Bukan you meniru dia. Tidak ada meniru. Kita create business. Kita berinovasi dengan perniagaan kita. Bukan kita meniru dia. Ya? Apa maksud inovasi? Kalau kita kata, kalau orang dia jual satu produk A, kita pun lebih kurang kata, I tahu supplier dia, I tahu macam mana nak buat, I tahu sistem, I tahu segala macam, mengapa you tak buat bisnes tu? Oh, nanti orang ingat I tiru dia lah. Tidak. Mengapa tidak, saya kata? Kerana kalau orang tu jual satu perkara A, produk A, you sebagai seorang usahawan yang dinamakan, dinobatkan sebagai seorang usahawan itu, you tambah nilai A plus satu. You sudah berinovasi. Faham? Mungkin, ya? Mungkin, saya bagi contoh lain lah. Katalah you dalam satu pasaran produk. Kemudian bagaimana you nak jadi leader dalam produk tu? You tak perlu jatuhkan dia, tak perlu. Perniagaan kalau you jatuhkan orang, itu you yang jatuh. Belum ada idea pun you dah jatuh. No. Perniagaan yang sihat atau seorang leader yang sihat, seorang entrepreneur yang sihat, dia memberi peluang dan ruang kepada diri dia bagaimana nak mengatasi dia punya kompetitor secara sihat adalah inovasi. Jadi bagaimana nak inovasi diri, bagaimana nak inovasi bisnes, itu yang you akan belajar dalam kita punya personal branding
for business leadership. Jadi perkara tu kita kata business leadership. Itu perkara, kalau you bayangkan dia sebenarnya, dia holistiknya, dia sebenarnya you dan perniagaan you. Bagaimana you mengatasi atau bagaimana you menggunakan kuasa pengaruh you. Kuasa pengaruh ni dia banyak. Kuasa pengaruh sihat, kuasa pengaruh yang kurang sihat. Jadi dalam tu nanti kita akan belajar. So I think kalau siapa yang berminat nak level up diri dia supaya orang melihat dia biasa-biasa saja, tetapi bila dia buka mulut orang tahu dia berilmu, bila dia buka mulut orang tahu dia mempunyai satu standard yang tinggi, dan bila dia buka mulut orang nak ikut dia. So siapa berminat nak jadi macam tu, datanglah dalam kursus kita yang 2 hari itu. Saya rasa RM50 tu nothing for you for the ilmu. So saya jemput secara rendah hati, ini projek saya dengan Coach Katerina kepada InScan. So InScan yang buka kata. So saya kata tak apalah Coach, Kat, kita inovasikanlah sikit kan InScan punya ini, nanti kita bagi balik dekat dia. Macam tu ya. So dijemput semua datang. Alhamdulillah kita seorang usahawan yang mempunyai satu mindset, iaitu mindset yang transformational leadership yang kita ada nanti. Okey, saya rasa sampai di situ. Saya serah balik kepada Coach Katerina. Mungkin masa pun dah pukul 1.21. Thank you very much dengan masa you, dengan ruang yang you bagi pada diri you sebenarnya. Bagi saya, ini akademi saya. Saya mesti memberi. Ini cara saya memberi dengan Coach Katerina. Nanti kita akan beri lagi banyak, iaitu Facebook Live. Banyak training-training yang kita adakan yang you boleh datang. Ada yang percuma, ada yang mungkin bayar sikit. Mungkin pada awalnya saya nak bagi percuma saja semua. Jadi alhamdulillah kalau siapa ada kawan yang you nak tolong dia, saya nak tolong you sekarang. Kalau you nak tolong kawan you, anak buah you, kakak, kak ipar you, atau keluarga you, saya punya wawasan. Setiap orang ada wawasan. Wawasan, my vision adalah setiap keluarga lahir satu entrepreneur. Itu saya punya wawasan. Okay, thank you very much. Okay, bye-bye. Wow, thank you Coach Hajar. Selalu bila Coach Hajar cakap, kita rasa semangat tak? Ada rasa semangat tak? Kan? Ada. Kelas kita punya coaching end of the month tiap-tiap bulan untuk orang-orang baru macam Uyun ni, bukan sahaja you dapat ilmu. Uyun hari ni dapat banyak ilmu kan? 2-in-1 ke? Yes. Bukan sahaja dapat ilmu, you pun dapat semangat. It's very important. And bukan sahaja semangat, you dapat networking. Kawan-kawan dalam group ni dan dalam partner ASJ group ni, semua usahawan yang hebat-hebat. Kalau Uyun ke, kalau orang-orang yang baru, yang orang-orang Mara ni, usahawan muda Mara, kalau rasa macam nak tanya-tanya dalam grup ni. Saya sangat suka grup ni sebab dia always membantu. So bila kita ada jaringan, kita akan jadi lebih confident. So Coach Hajar dengan saya Vision 2021, sebab dah ada studio, lambat pasang sebab MCO, tapi baru saja dapat pasang. Kita akan start February, kita akan buat Facebook Live. Suka tak Facebook Live? Nanti kita share link. Saya harap you akan share dengan kawan-kawan. Kita punya Facebook Live tu like 1 hour short. Tapi kita topik yang betul-betul yang apa yang important untuk kita lah. So nanti you bantu share boleh tak? Supaya orang kenal kita, sebab kita pun belum lagi wawarkan banyak tentang akademi. Kita hanya share dengan orang InScan dan orang Mara saja. Tapi kita sekarang nak lebih besar sikit supaya jaringan kita jadi lebih besar.
So I rasa hari ni you all are very good. Kita dapat 22 orang, bagi tepukan 22 orang. So kita kan ada tradisi gambar. Oh, Cik Asmi dah ada. Cik Asmi dah ada post baru ya. So kita ada dua. Kita ada post semangat dengan oh Cik Munir dah nampak muka dah for once. Apa khabar Cik Munir? Baik-baik. Cik lewat ni. Lambat sikit kan? Tak apa. Nanti kita akan share recording tu dekat Facebook group. Ada private group. Nanti kita akan letak dalam WhatsApp. Mungkin Cik Munir miss tadi. Kita pun nak promote personal branding for business leadership group course. Nanti I akan share dalam WhatsApp group. Kalau kita dapat 50 orang, kita akan jalan. Harap Cik Munir join lah. InsyaAllah. Bagus. Okey. Jom kita ambil gambar semangat. Ada gambar, ada post. Neda dah ready. Ayuni. Diana semua dah keluar dah. Jom. Ni gambar semangat. Okey. Are you ready? Power post dulu. Oh, Coach Katrina pun nak buat dah. One. Oh, tak boleh ambil gambar tangan I. One, two, smile. Okay, sekejap lah ada group second page. Okay, ready? One, two, power. Okay, comel. Okay, kita nak buat post comel. Asmi macam mana post comel Asmi? Tadi comel sangat. Yang comel tadi macam mana? Okay, Coach Kat hari ni tukar post. Tak tahulah macam mana. Okay, macam ni. Okay. Are you ready for comel post? One, two, three. Wait, hold on. One, two, three. Buka lah. Okay, ready? One, two, three. One more time. Okay, ready? One, two, three. Yay! Do you know, saya dengan Coach Hajar sekarang, every month kita look forward dengan you all punya comel post. Kita look forward jumpa you all tau. Dah rasa macam seronok. Bila you all semua datang, kita happy dapat tengok muka-muka satu Malaysia ni kan. Best tak? You all happy tak dekat sini? Happy kan? Yeah, bagus. Okay, kita actually dah 1:30. Kita siapa yang nak keluar boleh. Tapi kita stay sekejap untuk siapa-siapa kalau ada tak pertanyaan. Ada apa-apa yang nak tanya, kita open to the floor. Yeah? Okay, thank you very much for joining us. Next month, kita nak cerita tentang Facebook advertisement. Siapa suka nak belajar tentang Facebook advertisement? Kita nak ingatkan macam mana kita nak buat Facebook advertisement yang sangat low cost dan pastikan tak bocor. Apa maksudkan tak bocor makna? Semua orang yang tengok advertisement kita masuk dalam database. That's why hari ni kita belajar database dulu. Satu bulan you dah practice database you. Next one, macam mana kita nak advertisement masukkan orang dalam database banyak-banyak. Nanti bila kita dah ada banyak orang dalam database, kita boleh buat banyak duit. Itu saja. Okay. Thank you Coach Hajar, Coach Katrina for today sharing. Thank you Jamila, thank you Asmi. Okay. Oh, kucing Fatima cute gila. Manja. Thank you Izzuddin for coming. Okay, thank you everybody. Anybody wants to share anything, want to say anything before we close the meeting? Ada soalan ke? So, Coach Hajar kata soalan business lain pun tak apa. Kita nak bantu. Nida kata thanks coaches. Thank you Nida. Siapa excited nak buat database ni? Yes, ask me. Yeah, every time kalau kurang semangat kira balik database tu potensi income banyak. Yeah, thank you Rosliza. Ada soalan lain tak? Bye Asmi. Thank you Coach Hajar and Coach untuk hari ni. Malam ni nak buat MailChimp. Bagus Ellie.
Kalau perlu apa-apa bantuan, boleh tanya ya. Try the MailChimp tu. Dia free. Dan senang sebenarnya. Explore dulu ya. Okay. Thank you, Pak Iza. Thank you for coming. Thank you, everybody. So, I rasa I say any more question? If not, kita say goodbye for now. Thank you, Erly. Bye, Noh Adila. Noh Adila, congratulations. Business, bengkel dah lima lot dah. Bagus. Tahniah. Semakin maju, bagus. Okay. Ada bengkel kereta kan, Noh Adila kan? Ah, Coach, Diana tanya, adakah ini masa yang sesuai untuk naikkan harga servis? Diana buat servis apa, Diana? Servis urutan spa. Saya rasa masa ni spa ni kan sangat tertekan sebab you have PKP. Cuba you explore kalau you buat package. You boleh buat package. Lepas tu ada package yang sangat value for money. Ada package yang lebih tinggi harga dia. So bila orang tengok package tu, dia nampak sebagai satu produk. Bila dia nampak produk, dia akan rasa wow. Macam dia beli tu dia dapat banyak lah. Itu yang banyak orang spa sekarang buat. Dia buat package. Lepas tu dia ada buat promosi. Promosi PKP. So benda-benda macam ni mempengaruhi customer supaya dia tak nampak macam you naik harga, tapi dia rasa macam you bagi banyak value. Itu yang penting. Customer kena rasa, ingat selalu, customer KKS, kurang kasih sayang. Bagaimana dia nak sayang you sebab you bagi banyak value dekat dia. Itu saja yang dia nak. Kalau dia rasa you bagi value, dia suka you, dia akan ikut. So itu penting. Okay, thank you. Any more questions? Saya nak jawab sikit. Apa tu? Jamila ya? Jamila kan? No, Diana. Diana. Okay. Diana, kalau you nak naikkan harga, sekarang harga you berapa? You kena tengok. You kena buat comparison. So, kena, I nak jawab soalan you tu. Boleh ke you naikkan harga? Betul? You tanya betul? Betul. Jadi, ya. Sebab fikir macam I punya nama brand sekarang dah terlalu panjang, Nelly Holistic and Beauty Spa. So I nak buat rebranding balik. Lepas tu naikkan harga tak banyak lah. Sebab sebelum ni harga contoh urut saraf RM120 untuk 1 jam setengah. So naikkan harga ke RM135. Oh, jadi kurang 10% saja you nak naik harga, betul? Oh, 10%. Saya rasa nak naikkan harga tu sebab you tukar you punya packaging atau branding of your company, itu you punya hak sebenarnya. Tetapi apa-apa pun harga yang kita nak letak, kita mesti membuat satu comparison price daripada competitor. Maksudnya, mengapa kita nak depend dengan competitor? So, kerana kita nak tengok market trend ataupun buyer persona, people orang, kemampuan orang boleh beli tak servis yang begitu. Ataupun kalau you kata, oh, I nak betul-betul tukar my package, my brand, my branding semua I dah tukar. Maybe produk I pun I dah lebih cantik, tempat I dah lebih cantikkan, I dah more to high level tu ni. Jadi daripada kita belajar itu hari kan, market segment, market consumer you siapa. Kalau consumer you sekarang orang biasa-biasa, middle to lower income, sekarang you nak target market. So you kena faham. Harga is not a problem sebenarnya dengan customer. Yang problemnya kita. Kalau kita punya tempat itu, kita nak target customer kita itu high level ataupun middle to upper level. Atau upper to
higher level, elite level. So dekat sini Diana kena faham tu. Apa dia mass market, apa dia middle market, apa dia middle to upper market, apa itu elite market. So where are you in that market? So baru kita kata, oh my share, my market share adalah apa tu elite market. Then harga you tak perlulah competitor apa. Macam kita buat baju, kalau kita buat baju biasa-biasa, baju kurung pun ada yang RM35. You believe or not? Kalau nak tengok competitor. Tapi siapa kita punya customer tadi? Kalau customer kita macam Mak Datin, macam Raja-Raja, macam elite market, kita jual harga RM3,000 pun dia tak nak beli. You trust me, I in that market. Kita letak RM8,500. Bolehlah Coach Hajar, I try lah. Dia baru try. So baru kita dapat tahu dia. So kita dalam perniagaan, kita kena ada investigator ataupun spy-spy. Nak tengok market yang macam ni, siapa yang nak beli, berapa harga yang patut kita nak letak. Kalau you mengurut Datin-Datin, you letak 100 lebih, hai Datin, I tak mau datang. I tak nak datang. I tengok harga, I tak mau datang. Sebab I ni Datin, I nak dibelai. I nak dibelai tempat I wangi sedap. Kalau duduk tempat you, I terus lenyap. Sampai saya suka lah, sampai saya terbangun lah. Ayu pun sih. So, soalan you tadi, boleh tak ayu tukar? Itu bukan soalan. Soalan itu harga sebenarnya, value yang bagi kepada siapa consumer you. Bagus. Ini satu soalan yang bagus sebenarnya supaya you lebih. So saya nak tanya, nak bantu you lah. Customer you ni yang macam mana? Siapa? Middle to upper class ni pun okey lah, boleh dikategorikan satu. Tapi kalau nak vary dia, dia ada banyak juga. But it's okay. Now you dari brand, dari package, nak tukar harga. Kalau you tukar 10%, you tak perlu. You tak perlu susah payah nak tukar-tukar brand kalau 10%. Kalau harga you dulu 120, you dah maknanya kalau kedai tu you dah tukar carpet, dah tukar sofa baru, dah ambience baru, tukar sedikit furniture, you nak tukar 10% buat apa? Nak naik 10% tak ada guna. Jadi kita business to business ni ya. Kalau you dah tukar, you punya ambience ya, packaging dah tukar, branding dah tukar. Kalau saya lah, saya betul-betul middle tu, saya nak middle tu upper market, kita buat package. Middle market dengan upper market. So dua package berlaku. So walaupun middle tu dia datang tempat you cantik, tapi dia masih boleh dapat harga yang biasa-biasa, tapi you kena fokus kepada itu duit lah. Bila you fokus kepada apa market, itulah duitnya. Boleh? Kalau nak naik 10% tak payah nak tukar-tukar brand. Bila dah tukar packaging brand ni, paling tidak you naik 5%. Tengok pula dekat mana you buka ni. Dekat mana you punya business? Dekat Melaka. Where is your business? Ha? Dekat Melaka. Oh, Melaka. Melaka banyak orang kaya, don't worry. You trust your business. Then, cuba buat produk atau jual produk yang memberi satu kepuasan kepada you punya pelanggan tu tadi. Apa-apa produk lah yang you boleh katakan balancing daripada apa you punya services tu tadi. Sebab kalau you nak tumpu urut macam-macam urut ada kan, itu pun duit juga. Tapi jual satu produk yang mengikut package ni, dia pun bersama dengan produk tu.
Apa package pun kena ada produk tu. Baru you sustainkan sikit. Okay, orang lain ada soalan? Okay, thank you coach. Oh, sure. Ada soalan lain? Yeah. Saya nak dengar suara Ana ni. Ana, hello. Ana dah tak ada. Ya yeah, coach, ada. Ada. Okay, saya nak dengar perkembangan macam mana? You baru satu coaching dengan saya, you dah diam. Bukan, yang coach. Kan hari tu saya dekat Gua Musang. Lepas tu saya berpindah ke Kota Baru. Oh. And PKP. Anyhow, yang homework yang coach suruh cari supplier tu semua dah. Oh, bagus. Yang homework semua dah siap. Cumanya menjadikan masalah sekarang dari segi funding. Sebab coach ada tanya hari tu. Okay, kalau kata kalau tak ada orang nak bagi funding, how are you going to proceed or what? So right now, benda tu still ongoing, masih dalam research, kita tengah siapkan proposal apa benda semua. But saya ada twist sikit daripada crunchy crook, yang keropok leko tu saya twist kepada crunchy crook. Frozen means that anything yang crunchies fall down under crunchy crook punya groups. Okay, you diversifykan produk. Okay. Jadi sekarang saya buat curry pot frozen yang mana curry pot saya ada traditional and savory. Yang savory tu saya buatlah, kita buat apple pie, plantain pie, plantain puff. Lepas tu saya ada buat berry puff. And then saya ada buat cater juga untuk vegan puff. Lepas tu kan saya kan sebelum ni dalam bidang medical, jadi saya tahulah ada orang yang kekurangan sel darah merah ni. They are looking for something untuk add on dia punya blood. Jadi saya menggunakan ilmu yang saya ada sebelum ni untuk produce curry puff, crunchy puff, curry puff and by crunchy crook. Tapi ada twistnya, saya letak quail egg because telur puyuh membantu untuk meningkatkan sel darah merah. Itu you boleh buat apa sedikit artikel. Bila orang beli, you masukkan satu artikel dalam plastic bag ke dalam you punya packaging. That's very good. And then beside of that, saya sekarang akan keluarkan crunchy flour by crunchy cook. Yang mana kalau ayam goreng KFC itu kan, I mimic the orang kata tepung tu KFC tu, I mimic exactly the same. It's just that I twist again, I letak flavour. Yang nak super spicy, yang macam suka pedas gila-gila tu, they have to choose the super spicy lah. Okay, very good. Congratulations, Ana. Because why? Mengapa saya kata congratulations? Kerana awak tidak buntu. Tidak buntu kerana apa? Banyak orang dia tak dapat, dia nak buat dia punya, tak dapat dia punya loan. Projek dia terbengkalai, dia buntu, dia masuk dalam selimut, bergulung-gulung, dua hari tak bangun. Banyak orang macam tu. Datuk ke datin, banyak orang. Tetapi you, kerana you banyak idea dan juga you also knowledgeable person, that's why you boleh perbagaikan perkara yang you nampak. Jadi tapi coach, I'm stuck again dekat data lah. But today kan coach kata data apa benda semua, so yang under crunchy flour tu, so it make me thinking that kata okay, sebenarnya saya nak jual combo tau, flour flour and then the mixture lah. So sekarang since what we learn today, I was like untuk first 100 client yang register, I mean give your phone numbers dekat siapa benda semua, whoever that purchase, I will give a free marinade punya, nak marinade ayam recipe. Okay. And then diorang nak tengok macam mana how to cook the chicken and everything, scan QR code, I'll direct them to my YouTube channel. Wow, very good. 100 point lah. That's why I sayang you all lah semuanya. Jangan buntu. Dalam perniagaan ni dia bebas. Siapa kata you kena jual itu saja?
Siapa kata you kena jahit itu saja? Dia dunia luas, pasaran pun luas. Satu dekat tapak tangan you, you dah sentuh dunia, ya. Jadi apa masalah you nak sentuh kampung you? Apa ada masalah you nak sentuh negara you? Because by that flight itself, coach, dalam YouTube content tu, okay, like I'll be sharing. Macam ni kita nak potong ayam, you know, like the Gordon Ramsay way. And then with the same flour, you can buat apa? The mushroom yang biasa kita tengok dekat tepi jalan tu kan? Because we are PKP kan? So you tak boleh nak pergi rasa benda-benda tu. You bring those things to the home, to the house by, orang kata, buying my products. You boleh buat benda dekat rumah by following the step yang ada dekat YouTube. Bagus Ana, nanti jadi YouTuber 1000 subscribers you sudah dapat income dari YouTube. So that's why kita nak buat YouTube sekarang. But anyway, bagus. Sebenarnya dekat Kelantan ni we have a lot of nice sceneries kan, macam Got Sawah Pati apa. Mak Saleh suka tengok. Jadi I'll be using I akan buat dalam 3 language, Malay, English and Chinese. Wow, good, very good. But my Chinese is rusty lah kan. But kalau tak buat, kita tak tahu tu lah. Betul. Okay, good. Ni apa, Ana? Congratulations. I suka dengar pembaharuan. Walaupun kadang-kadang perkara tu kita rasa, betul ke jalan ni kita ikut? Betul ke produk ni? Produk yang Aina, I cita-citakan, my ulusi tu tak sampai. It's okay. Because why? Bila perkara yang benda lain kita buat, actually product is not a content. Product is a product. So apa yang you nak buat dengan perkara yang berlaku tu ke arah satu, iaitu kewangan. Nak dapatkan kewangan. So apa yang you buat tu bagus, ya. Yeah. So saya ada second meeting dengan coach. Okay. So orang lain share. Share ni bagus sebabnya you bukan lagi confidentkan diri you. You memberi confident kepada orang lain juga. Maknanya sharing you tu memberi satu ideologi juga kepada orang lain. Eh? Okay. Saya nak dengar siapa? Fatima boleh saya bantu? On. Nak bantu apa? Bantu apa? Apa yang perlu saya bantulah? Kononnya apa, ada perniagaan yang management ke? Atau soalan lah, soalan senang. Kita fokus satu-satu. Soalan. Buat masa sekarang ni tak ada lagi. Sebab buat masa sekarang kan tak boleh meniaga nasi lemak. Jadi saya cuba buat perniagaan lain, macam apa tu yang jenis yang kait-kait tu semua, macam kotak sarung, kotak tisu, sarung botol, kopiah. Saya buat itulah sementara daripada tak ada buat apa kan. Tapi still ada juga yang order sikit-sikit, yang nak hantar ke mana itu saya buatlah. Saya rasa Fatima you perlu dibantu oleh satu seorang yang mungkin boleh buatkan untuk you menaik levelkan you punya nasi lemak tu. Sebenarnya jual nasi lemak ni dia kewangan dia adalah steady, ya, yeah? Steady. Jadi bagaimana nak mendapat customer baru dari B2B. Jadi you jangan risau nak jual satu-satu nasi lemak ni. You alihkan sikit you punya mindset, panggil anak tolong ke, anak buah yang pandai komputer sikit tolong, yang you boleh buat macam mana nak cari customer dalam kalau sekarang you duduk mana, Sabah? KL. Sekarang you KL. Wah, tak ada masalah lah KL ni. Tak ada masalah. You bagi kepada semua jabatan kerajaan, you tak payah tengok corporate pun tak apa. Jabatan kerajaan yang nak order nasi lemak, you tunggu satu nasi lemak pagi, siang dan malam. Dia punya gimmick. Tapi bagi saya,
Bukan bagi. Tapi tahu kerajaan tu. Ah, tak apa. Ini kita restructure you. Kita restructure you. Panggil satu budak tolong you macam mana nak buat landing page. Pergi kepada oh kerajaan semua dia ada email-email kan. Jadi semua situ you hantar you punya nasi lemak. You branding nasi lemak you. I know nasi lemak you adalah nasi lemak KLCC. I think kebanyakan orang dah tahu. Orang meeting. Meeting. Makan nasi lemak pagi. Meeting petang. Saya kalau meeting dengan kerajaan, aduh, sakit hati. Petang pun dia bagi nasi lemak. Tak apalah, untuk you bagus kan. Tapi yang saya nak bagi tahu you, pagi, petang, siang, malam orang makan nasi lemak. So kadang-kadang dia dekat office, dia pegawai, dia order dengan you. Tapi sekarang ni kalau dia balik rumah pula, dia bila dia nak buat satu party, gathering, dia dah tahu dah you memang nasi lemak ni you. Tumpukan, macam mana nak brandingkan nasi lemak you, macam mana orang nak tahu you jual nasi lemak. Pergi kepada kerajaan saja. Putrajaya ada 600 ribu pekerja yang pendapatan tetap. Nasi lemak, nanti saya jadi competitor you pula, tak ada lain main-main. Kalau nasi lemak saya, saya buat dalam Facebook IG, nasi lemak pagi, siang dan malam. So orang kata, oh iyalah, nah sekarang orang malam pun makan nasi lemak. Branding lah. Yeah. Nasi lemak KLCC pun bagus, alhamdulillah. Tapi kena ada satu orang bantu you, Fatimah. Kerana you satu orang nak buat sana, buat sini. Oh, kesian. Kesian. Banyak yang you boleh buat. Pasal barang dah ada. Periuk Belanga dah ada. Macam-macam you dah ada. Cuma, how people know you? How people know you? Panggil. Mesti ada anak atau anak buah yang pandai. Okay. Thank you. Ada lagi? Yes. Ada lagi sesiapa? Untuk Naida, saya tengok you punya tu ada. Naida, nanti bulan 3 after you habis you punya thesis, you come to us, we discuss how to positioning you. Maybe kita together ada banyak benda boleh buat, ya. Yeah. Yang lain saya rasa yang lain tak ada ke. Ya. Yeah. Dah. Pukul 2 dah. Oh. Lagi lama 8 minit pukul 2, saya rasa kita leave lah. Kita jumpa bulan depan. Okay. Fatimah, take care ya. Okay, bye.